Okay, baik. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kemanusiaan, salam lestari untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini kita dapat bersua walaupun tidak tatap muka secara langsung, kita bersua daring teman-teman dari beberapa daerah, mungkin nanti sambil kita diskusi, kita bisa saling apa uh, mengenal juga uh, walaupun nanti mungkin akan diawali dari teman-teman uh, yang memang sudah diminta untuk menjadi narasumber. Nah, saya di sini Ranto Wijayono dari Jogja akan berperan sebagai moderator untuk diskusi Netizen Briefing yang diselenggarakan oleh Forum Cik Ditiro sebagai rangkaian dari inisiatif uh, yang di mulai oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil yang ada di Yogyakarta bagian dari agenda besar eh, kongres penyintas rezim Jokowi yang dalam kesempatan pertama beberapa hari yang lalu 15 Januari 2024 eh, aksi pembuka sudah dilakukan dan pertemuan melalui Zoom atau daring siang hari ini menjadi lanjutan yang nanti kita berharap agenda ini nanti akan uh, terus ada tindak lanjutnya. Kita juga sudah mempersiapkan ada netizen briefing sesi kedua di hari apa uh, depan dan kemudian saya yakin nanti dengan teman-teman yang lain di jaringan uh, inisiatif ini nanti juga bisa uh, meluas tidak hanya terbatas di Jogja tapi juga di daerah-daerah yang lain. Nah uh, sebelum saya akan mengantarkan Konteks diskusi siang hari ini yang uh, kita akan mengarah pada tajuk netizen briefing untuk membedah fakta penegakan HAM dan keadilan agraria di rezim oligarki yang subtopiknya, uh, kita akan lebih mengarah pada isu HAM, agraria, lingkungan, pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Uh, sebelum nanti saya juga akan memperkenalkan beberapa teman yang akan menjadi narasumber mungkin saya di sini mau menyampaikan beberapa poin uh, apa ya semacam ya poin yang nanti akan kita coba jaga bareng-bareng selama forum berlangsung uh, karena walaupun kita bertemunya secara daring tetapi bukan berarti kemudian kita tidak harus saling menjaga uh, sama seperti ketika kita bertemu secara tatap muka karena ketika kita bertemu daring sebenarnya malah eh, potensi eh, gangguan atau potensi ancaman itu sebenarnya juga semakin terbuka. Nah, oleh karena kita yang hadir di sini juga berasal dari beragam elemen, beragam organisasi, eh, dari banyak daerah. Eh, ya kalau misalnya kita duduk dalam satu ruangan, kita bisa saling menengok di kanan kiri kita, apakah itu teman-teman yang kita kenal atau tidak. Kalau di sini mungkin teman-teman juga bisa saling apa eh, mencermati eh, apakah ada eh, partisipan yang mungkin nanti misalnya eh, ternyata potensial ya bahasa lugasnya mengganggu forum diskusi kita eh, nanti bisa disampaikan ke teman-teman eh, co-host yang ada di eh, daftar partisipan untuk kemudian nanti ya kita bisa respon kita berharap nanti proses uh, diskusi kita juga akan berjalan lancar, tidak ada gangguan karena memang diskusi kita uh, menggunakan link Zoom yang kita buka uh, sehingga kemudian partisipan dari manapun bisa langsung gabung dengan Zoom itu selain live streaming dari YouTubenya Indo Progress TV. Baik, uh, siang hari ini uh, rencana sesuai dengan yang ada di kerangka acu uh, kegiatan diskusi, kita berencana akan ada Lima eh, teman atau lima perwakilan eh, yang akan menyampaikan informasi terkini dari isu mengenai HAM, eh, agraria, lingkungan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Empat kawan akan mewakili kelompok warga yang berada langsung di tapak kelompok warga yang. Berhadapan langsung dengan dampak pembangunan yang merusak atau yang tidak berkeadilan, kelompok warga yang menjadi korban dari eh, rezim agenda eh, pembangunan yang memang eh, terbukti tidak berkeadilan dan tidak eh, lestari. Ada di sini yang pertama, nanti saya akan ngasih kesempatan ke Kak Iren Natalia Lambung eh, dari Kalimantan Tengah yang kita harapkan nanti bisa memberikan informasi tidak hanya yang terupdate mungkin karena mungkin yang hadir di sini uh, punya pengetahuan yang beragam tentang kasus-kasus yang ada di masing-masing daerah teman-teman uh, yang sekarang berperan sebagai narasumber mungkin nanti bisa mengawali informasi dari latar belakang situasi yang dihadapi oleh masing-masing kelompok warga di daerah masing-masing uh, ketika kemudian harus menghadapi uh, agenda-agenda pembangunan yang kemudian merusak baik dari sisi lingkungan, baik dari sisi uh, sosial kemasyarakatan atau yang lain. Tetapi juga kemudian bisa dia di tentu saja harus dihubungkan juga dengan situasi terkini. Ketika kerusakan-kerusakan sudah terjadi, ketika kriminalisasi sudah terjadi, ketika perjuangan sudah terus dilakukan. Lalu apa yang kemudian sampai saat ini uh, berlangsung dan uh, agenda atau inisiatif apa juga yang kemudian Uh, sedang disusun atau mungkin direncanakan untuk terus dilakukan oleh teman-teman. Nah, setelah ke Iren, nanti uh, saya akan fleksibel aja mengikuti siapa yang sudah hadir atau siapa yang sudah siap. Ada teman-teman dari Wadas, nanti juga semoga ada teman-teman dari Bakal dan teman-teman uh, yang terdampak dari proyek LTP Geothermal, mungkin dari Wonosobo, mungkin ada juga nanti dari beberapa daerah yang lain. Dan kita berharap nanti Mas Bima uh, Yudhistira bisa membantu juga untuk bisa memberikan uh, pandangan atau analisis dari kasus-kasus uh, dampak dari praktek pembangunan beresiko yang terjadi alih-alih menerapkan atau mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tetapi justru memberikan dampak yang membawa korban. Saya kira itu eh, pengantar awal dari saya. Eh, ini tadi dari teman-teman forum Cik Ditro yang eh, berinisiatif untuk menyelenggarakan agenda ini, tersepakat tidak akan ada sesi sambutan, biar tidak seperti forum-forum apa para birokrat. Eh, jadi saya bisa langsung memberikan kesempatan eh, kepada Kak Iren untuk bisa memberikan. Uh, ya informasi dari latar belakang proses sampai agenda terkini dan agenda perjuangan ke depan yang dilakukan oleh teman-teman uh, di Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah. Silakan Kak Iren. belum dinyalakan, pak uh, masih menyedihkan. Uh, terima kasih uh, sebelumnya kami uh, saya ucapkan untuk uh, forum Cek Ditiro yang sudah mengundang kami dari Kalimantan Tengah untuk bicara uh, bagaimana kondisi uh, terkini soal proyek skala nasional yang Uh, di desa yang kita dampingi uh, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya nama saya uh, Irene Natalia Lambung saya uh, dari Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah. Nah di sini uh, saya menyampaikan ada uh, saya sudah ada bikin slide gitu mungkin slide itu sudah saya sampaikan kepada Mbak Sana yang mungkin bisa ditampilkan nantinya. Lebih dahulu saya mau menyampaikan bahwa solidaritas perempuan itu masuk di Kalimantan Tengah itu di tahun 2013. Nah, masuknya solidaritas perempuan di Kalimantan Tengah itu karena ada beberapa persoalan yang melanda perempuan-perempuan uh, di tiga desa yang dimasuki, yaitu di Desa Mentangai Hulu, Kalumpang, dan Seahat. Mungkin slide berikutnya. Nah, SP hadir di Kalimantan Tengah sejak tahun 2003 di desa karena ada beberapa persoalan seperti perempuanan kehilangan hak dan kontrol terhadap pengelolaan hutan, tanah, dan air, akibat adanya investasi, adanya marginalisasi, diskriminasi, serta tidak adanya pelibatan perempuan di berbagai sektor. Adanya persoalan tersebut mendorong perempuan lokal dan beberapa pun lainnya berinisiatif untuk tergabung di dalam rumah gerakan solidaritas perempuan Mamut Menteng. Jadi ada beberapa persoalan itu yang mendorong akhirnya muncul inisiatif untuk membangun, untuk bergabung di satu rumah gerakan yang namanya solidaritas perempuan Mamut Menteng. Oke, kemudian berikutnya. Nah, Kemudian eh, karena beberapa hal tersebut eh, kita akan masuk eh, secara garis besar tentang bagaimana proyek eh, proyek estate sendiri. Nah, masyarakat adat Kalimantan Tengah ini eh, ketika dalam mengelola lahan dan sumber daya alamnya itu dekat sekali dengan yang namanya alam. Nah, ketika kita mau melakukan hal-hal eh, sebagian eh, kalau mau bisa sampaikan bahwa eh, masyarakat adat terutama masyarakat Dayak itu kebanyakan bermata pencaharian sebagai seorang peladang. Nah, ketika kita melakukan pola-pola perladangan yang kita lakukan, kita pasti akan memperhatikan alam. Artinya ada pola-pola yang kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun di dalam kita mengelola dalam kita ketika membuka lahan, memilih tanah, memilih benih, itu kita erat sekali kaitannya dengan alam salah satunya tradisi yang diwariskan sampai saat ini dengan pola membakar lahan atau yang kita bilang namanya manusul. Nah, pro, karena dengan uh, sistem yang diwariskan oleh nenek moyang kita tersebut, itu membuat uh, beberapa uh, membuat panen padi yang dilakukan terutama di desa Mentangai Hulu. Pasca panen itu uh, masyarakat itu selama dua tahun itu bisa tidak lagi melakukan perladangan. Nah, hal itu yang membuat mereka sangat meyakini bahwa pola-pola kearifan lokal, inisiatif yang didorong oleh perempuan-perempuan uh, di zaman sebelumnya, itu uh, sangat tepat di dalam mereka mengelolakan lahan dan benih. Nah, kemudian uh, pemerintah, karena ada kemudian, hal-hal uh, kemudian, uh, tersebut, akhirnya itu diwariskan dan dijaga betul oleh para perempuan-perempuan di desa mentangai Hulu nah kemudian Kalimantan Tengah adalah provinsi yang bertumbuh nah karena pertumbuhannya tersebut membuat pemerintah Kalimantan Tengah kemudian membuka beberapa keran-keran investasi dan juga proyek-proyek berskala nasional salah satunya proyek yang pernah dilakukan adalah proyek satu juta hektar lahan gambut Nah proyek tersebut kita tahu sendiri itu gagal total yang dimana itu akan menjadi suasembada pangan, tetapi itu menimbulkan permasalahan dan konflik di masyarakat adat terutama di dalam perempuan. Kemudian uh, berbagai investasi yang mulai masuk itu kemudian muncul berbagai aturan yang untuk melindungi proyek-proyek yang ada. Salah satunya adalah pergub gubernur tahun 2002 uh, proyek uh, pergub gubernur Kalimantan Tengah nomor empat tahun 2021 tentang pembukaan dan pengelolaan lahan non gambut bagi masyarakat adat juga peraturan gubernur Kalimantan Tengah tahun nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan dan atas peraturan gubernur Kalimantan Tengah nomor 52 tahun 2008 tentang pedoman pembukaan lahan dan pelarangan bagi masyarakat adat Kalimantan Tengah. Situasinya adalah ketika masyarakat uh, masyarakat adat mengelola lahannya dengan cara membakar dan itu yang diwariskan secara muturun temurun. Dan mereka secara arif dan bijaksana peluang itu dipakai oleh teman-teman uh, investor untuk melakukan cara yang sama. Ketika mereka membuka lahan sawit, mereka ketika mereka membuka lahan sawit yang mestinya um, bisa dilakukan dengan cara-cara uh, yang yang mungkin secara secara kita kalau mereka punya investasi jauh lebih mahal, mereka melakukan dengan cara yang sangat murah tanpa mengeluarkan banyak biaya dengan membakar lahan. Nah, ketika terjadi pembakar lahan tersebut, akhirnya menimbulkan asap, di mana tanah di Kalimantan Tengah itu berupa tanah gambut dan tanah mineral. Nah, tanah gambut kita tahu sendiri dia akan menyimpan asap yang cukup 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 lama di bawah skornya dan itu menimbulkan asap yang cukup lama bagi masyarakat dan akhirnya itu menimbulkan masalah bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, hal itu yang dimanfaatkan oleh para perusahaan dan pengusaha di dalam mereka membuka lahan karena kearifan lokal yang dikelola oleh perempuan. Nah, kemudian masuknya put estate eh, di desa dampingan SP Mamut Meteng yaitu di Mentangai Hulu itu bagi masyarakat sebagai masyarakat adat terutama perempuan di Mantangai Hulu itu merupakan jawaban dari produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Jawabannya adalah di mana di dalam proyek food estate ini dia tidak memperhatikan lagi kearifan lokal, inisiatif perempuan dalam mengelola benih dan lahan. Hal tersebut membuat akhirnya para perempuan di desa Mentangai Hulu ini semakin tersingkir di dalam pengelolaan benih. Mereka semakin tersingkir lagi kembali dalam ketika mereka mengakses dan mengontrol hutan dan lahan yang menjadi sumber-sumber penghidupan mereka selama ini. Nah, ketika masuknya Put Estate mungkin slide berikutnya disampaikan adalah eh, penggarapan Put Estate itu itu dua kali masuk di tahun 2021 dan di eh, di tahun 2001 dan kemudian di tahun 2022. Nah, di tahun pertama itu mengalami kegagalan. Nah, masyarakat dijanjikan berbagai hal pada saat itu. Artinya ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, Uh, bibit yang diberikan pun bibit hibrida, bibit yang selama ini sebenarnya itu jauh dalam pengelolaan masyarakat, jauh dari pengelolaan perempuan-perempuan karena bagi masyarakat adat bagi masyarakat adat daya bahwa perempuan itu yang lebih terampil di dalam mengelola lahan dan benih. Jadi mereka sangat tahu benih apa yang cocok tumbuh di lahan mereka, apa yang tidak. Berbagai usaha itu dilakukan. Nah, ini adalah salah satu, uh, kemudian Uh, mungkin nanti bisa dibaca di slide saya pasca sosialisasi kepada masyarakat tersebut uh, dilakukanlah penggarapan. Nah di dalam penggarap ini meninggalkan banyak masalah gitu. Jadi proyek food estate itu digarap di atas lahan satu juta hektar yang kemudian terbengkalai. Nah ini adalah salah satu gambar penggarapan di desa Mentangai Hulu, di desa Palehon Baru. Kemudian mungkin masuk ke slide berikutnya untuk gambar berikutnya. Nah, ini adalah di Desa Mentangai Tengah, Sungai Asem. Kemudian berikutnya, nah, karena, karena mereka, karena uh, pro, itu kan masuknya dua kali ya di Desa Mentangai Lu. Nah, tahun di 2002 itu dicoba dengan berbagai macam hal yang tadi awalnya, bibit hibrida yang kadaluarsa itu digantikan lagi dengan inisiatif dari masyarakat lokal untuk mengganti dengan bibit padi sawah lokal hiril. Tetapi seminggu kemudian, itu malah menguning dan tidak terjadi pertumbuhan karena cara pengelolaannya beda. Yang mestinya, pengelolaannya itu harus dibakar, tapi itu menggunakan cara-cara modern. Kemudian, yang berikutnya. Nah, ini upaya yang dilakukan kembali di tahun kedua di Desa Mentangai Hulu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, inilah kondisi lahan pot estate sekarang yang menjadi sama kelukar dan sawit. Jadi, itu saja yang bisa kami sampaikan bahwa kesimpulannya adalah proyek food estate itu tidak memberikan dampak bagi perempuan. Yang kedua itu kesimpulan dari kami adalah di dalam proyek pot estate itu, tidak adanya pelibatan perempuan dalam hal ini di dalam pengelolaan benih dan juga di dalam pengelolaan lahan, sehingga pot estate bagi masyarakat, mentangai hulu, terutama bagi perempuan, itu adalah proyek yang gagal. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak Iren. Uh, pesan tegas kuat di akhir dari paparan Kak Iren. Uh, ya secara umum yang saya coba apa ya tangkap dari yang disampaikan teman-teman mungkin juga mengikuti apa uh, informasi mengenai proyek food stt ini jadi terbukti dari apa yang dipaparkan kak Iren tadi ada peminggiran atau bahkan memang lambat laun pasti cepat atau lambat itu nanti akan menjadi pemusnahan pemusnahan pengetahuan ketika uh, kelompok warga kemudian kelompok perempuan tidak dilibatkan dengan peran yang semestinya, sehingga kemudian eh, desakan untuk mengubah cara bertani dan seterusnya, itu benar-benar nanti akan menghapus eh, pengetahuan adat, pengetahuan lokal yang sebenarnya bisa lebih lestari. Dan ini menjadi kerugian yang sangat besar ketika kita bicara bagaimana kemudian pembangunan yang dijalankan oleh eh, pemerintah, oleh negara, saat ini oleh rezim Jokowi, dan kita juga yakin pasti skema-skema yang sama juga tidak akan banyak berubah ke depan. Nah, eh, apa yang disampaikan dari contoh kasus yang ada di Kalimantan Tengah ini, eh, saya yakin juga akan ada eh, yang sama di banyak daerah yang lain. Kita akan coba beralih ke pengalaman teman-teman ini yang sudah hadir. Apakah teman-teman wadah sudah ada yang bergabung, siap untuk Halo Mas. Hadir Mas. Oke, Oke sebentar. Oke, Mas Udin. Nah, ini untuk Wadas. Jadi sebelum nanti Mas Udin menyampaikan apa ya catatan tapi secara umum saya kira teman-teman yang hadir di Zoom ini juga sudah mengikuti juga bagaimana perkembangan situasi di Wadas karena Liputan dari media juga cukup masif, termasuk juga informasi-informasi yang disebarkan melalui jaringan. Jadi kita tahu proyek bendungan bener yang kemudian dampaknya juga sampai ke teman-teman di wilayah Wadas ketika kemudian ada lahan di lingkungan teman-teman di Wadas yang dijadikan sebagai area tambang dan sudah tidak apa, tidak sedikit. Upaya eh, baik dari aksi lapangan maupun sampai ke eh, proses hukum yang sudah dilakukan hampir sama seperti banyak kasus yang lain, eh, dan sampai sekarang juga teman-teman wadah masih berjuang. Setelah ini, nanti Mas Budin bisa menceritakan eh, bagaimana perkembangan terkini. monggo Mas Budin, ya. Eh, sebelumnya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, sudah diberi waktu untuk uh, berbicara uh, mendengar didengarkan atau mendengarkan dari teman-teman semuanya. Uh, saya akan sedikit uh, menceritakan kondisi terkini uh, di Wadas ya, uh, yang memang uh, uh, kita nggak uh, kita nggak Uh, kayaknya nggak ada capek capeknya kalau ngomongin masalah uh, masalah konflik uh, di daerah-daerah tertentu khususnya di Wadas uh, tadi ada teman-teman kita di uh, Kalimantan nah uh, yang terjadi hari ini uh, proses uh, penggundulan lahan itu terus dilakukan uh, oleh pemerintah dan uh, itu persis uh, juga yang Uh, yang sudah menjadi kekhawatiran teman-teman uh, di Wadas uh, yang mana uh, penggundulan lahan itu benar-benar terjadi dan itu di atas pemukiman warga gitu loh Nah dan hasil dari kinerja pemerintah hari ini yaitu salah satunya uh, membuat uh, apa itu sumber mata air. Yang bertahun-tahun kita, eh, yang menghidupi kita hari ini, itu eh, sebagian itu sudah mati dan sebagian tidak bisa dimanfaatkan karena itu eh, airnya hari ini sudah eh, coklat kecoklatan gitu loh. Jadi eh, memang eh, hari ini kita belum punya dokumentasi yang cukup ya untuk eh, kita mengangkat isu itu, tapi itu benar-benar terjadi hari ini. Nah, selain itu kita juga uh, tadi sudah disinggung sama Mas Elanto soal upaya-upaya uh, yang kita tempuh ke sana kemari uh, berbagai cara, tapi lagi-lagi pemerintah itu bandel kayaknya, atau kita saja yang kurang keras gitu ya sama pemerintah. gitu loh Nah, terakhir juga Eh, apa eh, tekanan pemerintah ke masyarakat wajah juga soal terkait eh ini tanah-tanah eh, yang tersisa itu eh, dikabarkan eh, atR BPN itu mengeluarkan surat eh, konsignasi gitu loh. tapi itu belum eh, hari ini kita eh, melakukan cek langsung ke BPN, Apakah itu benar uh, atau enggaknya tapi uh, berita itu hari ini uh, kemarin sudah diterbitkan oleh pemerintah gitu dan hari ini kita juga uh, kegiatan kita juga tetap sama uh, bahkan mereka pun yang dulu menerima uang ganti rugi juga kegiatannya juga sama bertani terus uh, nyangkul di lahan-lahan yang uh, masih uh, bisa dimanfaatkan itu. Jadi nggak nggak terus terus mereka yang sudah nam, e, menerima ganti rugi, mereka itu e, cangkruk mereka itu leha-leha itu e, ternyata itu tidak merubah nasib e, mereka hari ini. Itu yang katanya e, setelah mereka itu menerima uang, e, kehidupan mereka e, menjadi lebih baik dan Uh, saya uh, di wadas mengalami eh bukan mengalami uh, melihat dengan uh, mata kepala saya sendiri ternyata itu sama sekali tidak merubah keadaan mereka uh, sungguh disayangkan ya yang uh, yang dulunya mereka itu tentrem ayam guyup rukun, tanpa ada pencemaran tanpa ada gangguan alat berat tanpa ada kekhawatiran nanti kalau di dekat rumah longsor, tetapi hari ini itu kekhawatiran, ketakutan itu hari ini hari ini benar-benar terjadi. Begitu Mas, sedikit cerita dari saya. Oke Mas Buden, mungkin aku uh, agak nyambung langsung sedikit pertanyaan Mas Buden, uh, soal ya kita oh, tahu ketika ketika apa uh, pemerintah punya proyek strategis nasional pasti kalau bahasa, mm -hmm. jaw bahasa Jawanya buhbiye carane apapun caranya mereka akan pastikan bahwa proyek itu berhasil. Uh, tidak ada gangguan termasuk yeah. dengan skema konsinyasi. Nah, uh, tadi Mas Uden sudah menyampaikan bagaimana kemudian kelompok warga yang menerima dan kelompok warga yang masih uh, terus dalam jalan perjuangan itu kemudian uh, bisa saling mengamati dampaknya bahwa misalnya yang sudah menerima konsinyasi pun ternyata uh, hidupnya nggak berubah. Nah, Bagaimana kemudian teman-teman di wadas uh, mencoba untuk apa ya uh, tetap bisa terkonsolidasi uh, tetap bisa bersatu uh, walaupun mungkin pilihannya sudah ada yang berbeda Mas uh, ketika ya kita tahu ketika uh, tekanan semakin apa kencang semakin uh, kuat uh, tentu saja kadang warga itu menjadi seolah merasa tidak punya pilihan dan kemudian kadang e, menentukan pilihan yang berbeda. Gimana caranya strategi teman-teman wadah selama ini untuk bisa apa ya tetap walaupun mungkin beda pilihan e, tapi bisa tetap mengkonsolidasikan apa e, situasi yang ada di tapak e, tanpa kemudian mengabaikan tujuan advokasi yang sedang di, dijalankan. Gimana Mas Budin? Ada yang bisa ceritakan? Nah. Ya, nah itu yang uh, menjadi PR besar kita hari ini ya, Mas, uh, karena ternyata pemerintah itu uh, mengambil jalan pintas, mereka mereka itu tidak uh, mau ternyata mengikuti proses-proses uh, yang kita tawarkan ya, uh, termasuk di PN Sleman. Nah, kita uh, rencana terdekat kita hari ini kita uh, akan mencoba meng apa uh, mengkonsolidasi uh, masyarakat yang dulu-dulu yang itu yang sudah uh, menjadi korban-korban uh, pemerintah entah itu yang sudah menerima ataupun hari ini yang belum menerima itu harapannya kita itu uh, duduk bareng dan uh, memenjarakan persoalan kita ke depan karena uh, yang menerima ataupun yang tidak menerima kita juga merasakan mengkhawatirkan atau uh, ditakuti rasa yang sama gitu loh Mas Nah itu menjadi tujuan uh, rencana terdekat kita hari ini bahkan yang di uh, tetangga dusun uh, yang di uh, yang terdampak langsung itu mata airnya itu uh, orang pertama yang menerima ganti rugi dari uh, pemerintah gitu loh jadi kita hari ini memang tidak bisa kalau berbicara e, hanya satu, dua, sampai berapa yang belum menerima, e, tapi sedang, eh, sedangkan kita juga e, akan mengalami kekhawatiran yang sama. Itu mas. Oke, maksudnya. Untuk yang agenda di PN Sleman ada yang bisa diceritakan mas? Update-nya mungkin teman-teman yang mungkin apa jaringan yang ada di Jogja misalnya juga akan bisa memberikan dukungan Oh, kalau updatean eh, terkini soal rencana eh, soal PMH di PS Sleman, kita kan kemarin eh, melakukan mediasi. Eh, kalau nggak salah kita itu tiga kali mendatangi PN Sleman, eh, kita eh, mediasi. Terus eh, ternyata ada pihak dari mereka eh, dokumennya nggak komplit. Terus diundur lagi satu minggu terus kita datang lagi dari pihak sana nggak komplit lagi terus kemudian di minggu pertengahan di akhir tahun kemarin kita mau melakukan mediasi tapi di waktu mediasi itu tidak ada kesepakatan nah mereka sih lagi-lagi kayaknya mereka itu tidak bisa baca tuntutan kita ya kayaknya karena di ruang mediasi itu mereka uh, membicarakan uh, nominal gitu loh, kemudian uh, dari warga membantah kalau uh, hanya sekedar nominal yang uh, kita mau sampaikan di hadapan jenengan, kita nggak perlu ketemu di ruang mediasi, kita udah di wadah aja, kita dapat uang kok, bukan itu tujuan kita. Nah, kemudian mereka membelot, oh ini itu PSN, ini itu bla 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 gitu loh. Nah, kemudian kita uh, lanjut uh, pokoknya kita uh, lanjut sidang apapun nanti hasilnya seperti apa uh, pokoknya kita tetap mau berusaha gitu loh. Nah, rencananya nanti kalau enggak salah tanggal 25 uh, Januari uh, akan dilakukan sidang pertama di PN Sleman. Itu Mas Elanto. Oke, okay, Nanti kita bisa apa uh, lanjut lagi uh, memperlengkapi melengkapi informasi wadah uh, sambil diskusi uh, kita coba geser uh, ke teman-teman dari daerah lain tapi sebelum Mereka. mungkin nanti ke teman teman-teman sebelum ke teman-teman Pakal atau Wonosobo uh, yang coba saya apa ya uh, tarik benang merah tadi ya dari dari apa yang dihadapi teman-teman contoh kasus di Kalimantan Tengah dengan apa Upaya yang kemudian berdampak memusnahkan pengetahuan eh, lokal eh, ketika mekanisme pertanian kemudian diubah, dan di Wadas kita juga melihat untuk kesekian kalinya ada upaya untuk, me, ya, kalau lugasnya kita bisa bilang, merusak bagaimana sistem sosial yang ada di eh, masyarakat, eh, khususnya di perdesaan di wilayah eh, Wadas, eh, dengan skema-skema. Uh, pembangunan termasuk di, di dalamnya misalnya dengan metode konsinyasi sehingga kemudian uh, warga yang menerima atau tidak menerima itu pasti akan terseret ke pusaran potensi konflik dan uh, sangat sangat penting ketika teman-teman wadah seperti yang tadi Mas Budin sampaikan uh, hingga saat ini tetap mencoba untuk membangun konsolidasi dengan uh, keseluruhan warga uh, apapun pilihannya untuk memastikan bahwa Uh, tujuan besar dari advokasi atau perjuangan teman-teman di wadah sini nanti juga bisa tetap tercapai. Terus uh, pengalaman di PN Sleman, mungkin nanti teman-teman yang ikut mendampingi nanti juga bisa menambahkan, tapi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Mas Budin uh, sangat tampak bahwa ada upaya untuk mereduksi uh, nilai isu yang sedang di, uh, diadvokasi ketika Hal yang sebenarnya digugat itu adalah substansi, tapi kemudian oleh pihak uh, dari perwakilan pemerintah kemudian hanya menganggap itu hanya soal masalah uh, transaksional. Jadi reduksionis yang menjadi praktik umum dalam agenda agenda pembangunan ini yang memang harus dicermati. Oke okay, berikutnya, uh, apakah teman teman pakel dulu atau dari teman teman Wonosobo ada yang sudah siap dulu mas dari Wonosobo tadi ada mas Sintan ya, ada mas? Haikal atau ya dari Pakel ada yang sudah siap, yang mana dulu monggo. Untuk yang Wonosobo mungkin bisa cerita untuk dampak yang proyek geothermal teman-teman uh, Pakel. Oh ya perkenalkan. Oke, okay, Mas Haikal, monggo. Oke okay, Mas, uh, perkenalkan aku Haikal dari Siang ya, terus <tuh> lokasinya tepatnya di Desa Bakal, Kecamatan Batur. Kabupatennya sebenarnya Banjarnegara, tapi oke, masuk Banjarnegara. Uh, oke okay. ya, betul. Uh, saya akan menyampaikan berapa uh, konflik yang terjadi di, di yang ini karena kasus-kasus pembangkitan listrik tenaga panas bumi oleh <tuh> Geodipa. Gitu yang sebenarnya awalnya itu adalah uh, Presiden Jokowi ini dari 2019 dia uh, menginstruksikan agar energi panas bumi ini harus dapat memenuhi kebutuhan listrik sampai 97 persen ya di laporannya di 2025. Hingga di konflik yang terjadi di masyarakat di, di yang ini, sebetulnya dia dimulai dari tahun 2019, tahun yang sama ketika Jokowi mengumumkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik 97 persen itu melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi dan rencana untuk penyediaan listrik di 2021 sampai 2030 yang diterbitkan oleh PLN itu potensi panas bumi itu kan mencapai 23 gigawatt sekitar segitu. Dan diperkirakan untuk 2020 itu eksplorasi direktorat di Jenderal Dijen Panas Bumi itu akan uh, mengebor beberapa tempat salah satunya di Diang ini untuk pemenuhan kebutuhan listrik tersebut. Nah, Posisinya kita yang ada di tapak ini yang maksudku yang ada di wilayah konflik kasus panas bumi ini itu mengalami berbagai macam rentetan peristiwa eh, kegagalan ataupun bencana-bencana industri yang diakibatkan oleh pembangkitan listrik selama eh, 20 tahun terakhir karena kan di sini pembangkitan listrik panas bumi itu Udah mulai dari sejak eh, 1978-nya. Nah, sewaktu itu dan diambil alih oleh PT Godipa itu di tahun 2022. Yang akhirnya masyarakat mengalami trauma secara kolektif karena bencana-bencana eh, yang terjadi. Makanya kita dari warga itu menolak atas pembangunan eksplorasi pengembangan yang kedua oleh PT Geodipa Energi sebesar 110 MW yang itu termasuk dalam uh, instalasi raksasa sekitar 15 sumur bor dan 15 sumur injeksi seperti itu hingga pada tahun 2022 akhir dan eh 2021 akhir sampai 20, 2022 awal penolakan itu masif di warga untuk tidak uh, menerima PLTP itu sebagai salah satu apa ya? salah satu industri energi di daerah uh, diang tersebut. Karena yang kita ketahui uh, PLTP itu bukannya dia adalah ramah lingkungan tapi dia justru membahayakan manusia dan alam bentang alam juga e, bentang air yang ada di dataran tinggi diang itu dan kita tidak sepakat atas apa yang diklaim oleh pemerintah bahwasanya di diang itu eh, tenaga listrik panas bumi itu adalah tenaga listrik yang ramah lingkungan baru dan terbarukan itu nah itu karena kita melihat beberapa kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh pembangkitan tenaga listrik panas bumi tersebut salah satunya adalah yang tadi saya bilang ada bencana-bencana industrial yang memang di di apa ya e, diciptakan oleh industri energi ini yang pernah dengar yang 2022 itu di bulan maret ada kebocoran gas H2S di sumur 28 milik PT Gudipa yang akhirnya dua orang meninggal. Terus di 2016 ada ledakan sumur injeksi yang sampai dua orang meninggal juga. Eh, yang yang 2022 satu orang ya, yang 2016 dua orang. Dan akhirnya ladang, ladang pertanian itu tidak bisa ditanamin selama tujuh bulan dengan radius dua kilometer dan beberapa rentetan peristiwa yang lain yang sepertinya cukup banyak uh, untuk disampaikan di sini gitu. Nah kita sebagai masyarakat posisinya masih uh, mempertanyakan apakah energi ramah lingkungan yang diklaim ramah lingkungan itu akan tetap dikencot selama apa ya selama kita berada tinggal di tapak-tapak panas bumi seperti itu. Yang terjadi yang kita rasakan yang kita alami itu malah justru banyak kerugiannya daripada uh, ramah tadi dan sama sekali sebenarnya pembangkitan ini sama sekali tidak ramah sama sekali mungkin seperti itu dulu oke okay, mas eko nanti bisa bertanya lagi oke okay, ya yeah. Nur. ya yeah, ini uh, sebelum nanti saya over ke teman-teman pakel dan juga mungkin mas bima uh, tadi saya dapat informasi kalau sebenarnya di antara teman-teman yang hadir sini juga ada yang uh, apa warga yang juga menghadapi isu serupa seperti yang di, dihadapi teman-teman Dieng. Jadi ada teman-teman dari NTT uh, yang juga menghadapi uh, agenda pembangunan uh, proyek geotermal juga. Uh, di sini pakai akun Global Muratas ini ya, ini mungkin mungkin apa, apa silahkan bisa uh, menyampaikan informasi bagaimana perkembangan proyek geothermal yang ada di NTT uh, bisa kalau misalnya sudah siap ada Kak Linda kalau nggak salah monggo silakan uh, selamat siang teman-teman uh, selamat siang Mas uh, terima kasih atas Uh, kesempatannya kalau untuk situasi di geotermal uh, situasi uh, perempuan dalam uh, eksploitasi dan eksplorasi geotermal di NTT, NTT sendiri ditetapkan sebagai uh, pulau panas bumi pada tahun 2017 oleh Menteri SDM dan itu berdampak sangat signifikan pada posisi perempuan terutama uh, dalam perampasan ruang-ruang hidup perempuan karena dengan adanya keputusan itu akhirnya sampai sejauh ini uh, pemerintah menetapkan ada 22 lokasi geotermal atau titik geotermal yang akan dieksplorasi di NTT. Dan untuk saat ini yang sedang dieksplorasi itu ada empat, Ada di Sokoria di Ende, kemudian ada Pocholeok di Manggarai, Waisano juga di Manggarai. Jadi di Kabupaten Manggarai sendiri ada dua titik. Kemudian uh, sebenarnya yang paling memprihatinkan itu di Mataloko karena Uh, sebenarnya geotermal di Matoloko itu sudah uh, mulai dibangun dari tahun 92 dan terus di uh, sudah pernah uh, terjadi uh, luapan lumpur panas juga sudah pernah terjadi lapindo yang waktu itu merusak rumah warga merusak lahan pertanian bahkan ada pekuburan keluarga warga yang ikut terdampak dari lumpur lapindo itu tapi sampai hari ini pemerintah tidak ada uh, dalam kondisi tangga darurat sekalipun bahkan sampai hari ini pemerintah tidak bertanggung jawab atas semua kerusakan Uh, ruang hidup perempuan dan bahkan tidak per, masyarakat tidak pernah mengalami rugi sampai hari ini dan uh, sayangnya uh, tahun lalu sampai tahun ini uh, akan dieksplorasi dieksplorasi lagi titik yang baru gitu. Jadi ada sekian banyak titik yang selesai di eksploitasi kemudian mencari lagi titik yang baru di lokasi yang yang sangat berdekatan gitu. Jadi bayangkan Flores yang uh, yang punya banyak uh, tenaga panas buminya Kemudian uh, masyarakatnya masyarakat perempuan terutama uh, posisi perempuan terutama di Pulau Flores itu mereka adalah perempuan uh, petani, mereka adalah perempuan peternak, kemudian mereka adalah perempuan penenun yang menggunakan pewarna alam yang semuanya juga diambil dari hutan. Jadi perempuan sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Perempuan menggantungkan hidupnya sepenuhnya dengan alam sehingga dengan masuknya geotermal benar-benar uh, ruang hidup perempuan itu dirampas dan posisi perempuan saat ini sama sekali tidak didengar oleh pemerintah bahkan uh, ketika sp program uh, turun untuk mulai mengidentifikasi lokasi pengorganisasian kami di sana kami menemukan bahwa uh, pengakuan dari perempuan-perempuan di Pocoleo sampai hari ini mereka kadang diundang untuk uh, sosialisasi tapi uh, dalam sosialisasi tentang geotermal itu uh, teman orang-orang uh, oligarki yang turun untuk uh, Sosialisasi itu mereka menggunakan bahasa yang sangat akademik, yang sangat uh, sulit untuk dipahami oleh para perempuan dan mereka berharap ya mungkin ya dalam konteksnya berharap dilihat sebagai orang-orang berpendidikan yang sangat tahu masa depan bangsa ini. Jadi akhirnya uh, setelah sosialisasi itu yang jelas-jelas masyarakat sendiri tidak memahami konteksnya apa, manfaatnya apa, bahkan kerugiannya apa dan terlebih lagi dalam sosialisasi itu tidak ada transparansi informasi. Mereka hanya uh, memberitahu keuntungannya apa tapi sama sekali tidak memberitahu um, apa kerugian yang, uh, dampak buruk yang akan dialami oleh perempuan, gitu. Dan dalam data PLN juga sebenarnya untuk kebutuhan listrik untuk Pulau, pulau Flores sendiri itu sudah terpenuhi 93. Jadi sebenarnya sisa 7% nih yang tidak terpenuhi. Sehingga menjadi pertanyaan, dalam sosialisasi mereka, mereka mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan listrik warga, gitu. Jadi apakah kebutuhan listrik yang hanya sisa 7% itu harus terpenuhi dengan 22 titik geotermal yang ada di kelola Flores. Ini tentu saja uh, sangat tidak berpihak kepada rakyat, sangat menyeskrutasi kehidupan perempuan yang benar-benar bukan hanya menghancurkan kehidupan perempuan, tapi juga memutuskan perempuan dari uh, relasinya dengan alam, memutuskan hubungan perempuan dengan, dengan budaya mereka, dengan tradisi mereka, bahkan dengan kehidupan mereka masing-masing, masing masing, uh, di tempat mereka masing-masing. Masing. Karena Ya, kalian perempuan Flores itu adalah uh, yang tadi saya sebutkan, mereka kaliannya menenun, bertani. Sehingga ketika mereka diusir dari ruang hidup mereka, mereka misalnya pindah ke satu tempat, ini bertani, ini kita harus kita kan harus melihat lahannya produktif atau tidak. Kemudian ini juga uh, bicara juga tentang apa ya, tentang relasi antara perempuan itu dengan alam. Bagaimana mereka memiliki keterikatan dengan tempat di mana mereka hidup dari dari kecil gitu. Jadi bukan hanya tempat hanya tentang bagaimana pemerintah datang mengusurup masyarakat meminta masyarakat berpindah dan kemudian mereka harus beralih profesi yang sebenarnya mereka tidak punya keahlian untuk beralih profesi itu situasi yang uh, sedang dialami oleh perempuan uh, saat ini dan ketika mereka diundang di kantor desa selain menggunakan bahasa yang sangat akademik pun uh, mereka juga tidak punya ruang untuk berbicara beberapa di antara mereka dikasih kesempatan untuk berbicara tapi yang sedang dilihat oleh SP Global Muratas itu bukan hanya tentang perempuan punya kesempatan berbicara. Tapi bagaimana suara perempuan itu benar-benar didengar dan diakomodir dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena sebenarnya kalau disuruh bicara ya semua orang juga bisa bicara. Kayak saya sekarang disuruh berbicara di forum ini ya bisa juga. Tapi implementasinya nanti kemana? Arahnya kemana? Pendapat perempuan, suara perempuan, kebutuhan, kepentingan perempuan diakomodir tidak dalam kebijakan itu. Karena kalau tidak ya jangan-jangan program itu hanya untuk memenuhi unsur gendernya saja untuk kemudian dilaporkan bahwa ini kami melibatkan perempuan. Tapi dalam implementasinya uh, suara perempuan itu dipinggirkan sama sekali dan uh, geotermal itu kalau untuk uh, kami di NTT uh, kami tahu bahwa sumber daya alam kami akan diambil habis-habisan tapi itu adalah solusi iklim palsu. Karena kalau dia adalah energi, jadi adalah benar-benar solusi iklim. Seharusnya itu menguntungkan, bukan malah mengeksploitasi kehidupan rakyat, terutama kehidupan perempuan yang sangat rentan. Terutama sekarang kita menghadapi situasi krisis iklim dan perempuan itu adalah orang yang paling terdampak dari krisis iklim itu. Itu Mas kurang lebih kondisinya. Oke Kak Linda terima kasih. Ya jadi uh, saya coba lagi-lagi mencoba uh, menjahit dari paparan. Uh, kasus di Kalimantan Tengah, kemudian lanjut uh, Wadas Dieng sampai ke NTT. Setelah ini, nanti saya akan beri kesempatan ke teman-teman pakel penyuangnya Mungkin ada Pak Harun atau mungkin teman-teman yang lain. Nah, tadi ya, uh, yang saya coba rangkai di sini, ya, ada praktek-praktek untuk memusnahkan pengetahuan, terutama dari apa yang diceritakan di konteks Kalimantan Tengah dengan food estate bahkan sampai ke proyek geothermal seperti contoh kasus di NTT eh, misalnya kelompok perempuan eh, tidak diberi ruang yang seutuhnya sehingga eh, pada kelompok perempuan sebagai penjaga pengetahuan sebagai penjaga budaya sebenarnya mereka apa teman-teman eh, perempuan akan sangat punya peran untuk menentukan bagaimana yang terbaik untuk eh, komunitas tetapi justru Alih-alih uh, arahnya ke situ, project-project uh, yang dilakukan oleh pemerintah justru mengarah pada manipulasi dan juga diskriminasi. Yang saya sebutkan di sini manipulasi mungkin seperti yang tadi Kak Linda sampaikan. Bagaimana kemudian narasi-narasi pembangunan disampaikan dengan bahasa-bahasa istilah-istilah ilmiah yang sebenarnya kemudian justru itu menjebak uh, pemahaman ke arah yang tidak uh, apa dikendaki oleh komunitas, termasuk juga ada upaya untuk memanipulasi eh, legitimasi partisipasi yang kemudian me, ini ini terjadi hampir di semua apa wilayah konflik saya saya yakin bagaimana kemudian pelibatan masyarakat lebih ditujukan untuk memenuhi kuota atau apa kuantitas eh, untuk partisipasi tetapi sebenarnya secara substansi eh, tidak ada pengaruhnya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Jadi ini coba saya rangkum ceritanya nanti teman-teman juga bisa membantu untuk merangkainya juga. Nah, saya akan apa beri kesempatan lanjutan ke teman-teman Pakel Banyuwangi untuk juga bisa memberikan gambaran proses selama ini perjuangan yang sudah dilakukan dari konflik agraria yang sejarahnya cukup panjang, kita bicara apa Pakel dari masa India, Belanda sampai sekarang dan juga bagaimana kemudian ada banyak uh, praktek kriminalisasi yang juga sudah terjadi. Silakan uh, Sinten Saking Pakel yang akan beri apa uh, pandangan Pak Harun novel Sinton. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Uh, yang mana pada hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk uh, menceritakan perjuangan warga pakel yang perjalanannya sangat panjang sekali ya dari tahun 1925 sampai 2024 ini uh, selama ini kami dalam memperjuangkan hak-hak warga pakel itu belum selesai itu banyak perjalanan yang sangat kami lewati sangat susah dan sangat uh, banyak sekali warga yang uh, sering diintimidasi, dikriminalisasi, bahkan uh, pemerintah atau pihak dari perkebunan uh, sedang menggunakan politik horizontal, yang mana kami sering berdia adu domba antar warga. Kemudian... Pada hari ini, masih ada tiga warga pakel yang dilaporkan oleh warga pakel sendiri, yang akhirnya diponis dengan hukuman lima tahun enam bulan, dan itu sangat memberatkan sekali karena apa yang mereka tutupkan kepada tiga orang pakel ini, sebetulnya mereka tidak pernah lakukan. Dengan tuduhan ketiga warga pakel ini telah menyebarkan berita bohong pada masyarakat sehingga mengikip, mengakibatkan keonaran katanya. Padahal ketiga warga pakel ini menurut kami tidak pernah mengatakan bahkan ini Masa kalau Pak Antung itu kan dituduh apabila ada warga pakel yang tidak ikut perjuangan katanya kafir beliau ini tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu sebetulnya masa dengan kata-kata begitu <tuh> akhirnya kemudian Pak Untung ini juga dituduh sebagai penyebar berita bohong dari mana akar berita bohongnya kalau orang cuma ngomong orang yang nggak mau ikut memperjuangkan warga Pakel ini eh, kafir itu berita bohongnya di mana tapi mereka bertiga ini tetap Diponis yang sangat begitu berat, bahkan pengadilan PN Banyuwangi itu tidak mau melihat ke bawah. Sebetulnya, betul apa permasalahan yang ada di warga? kan ini masalah konflik agraria, tetapi kemudian warga ini eh, dicarikan pasal-pasal yang menurut saya sangat menyesatkan. Tidak ada kaitannya dengan konflik agraria sebetulnya dalam dugaan ketiga orang Pakel ini jadi bagi warga Pakel itu yang suatu perbuatan negara juga yang sangat sangat membungkam artinya kepada perjuangan warga Pakel yang saat ini memang membutuhkan tanah yang sedang kami kelola itu. Oh, negara ini tidak mau melihat kebutuhan masyarakat Indonesia. Warga pakir itu cuma membutuhkan tanah yang kami perjuangkan ini per orang, itu selama ini yang kami perjuangkan cuma seperempat hektar. Bayangkan, cuma seperempat hektar. Setiap warga itu punya hak kelola seperempat hektar. Dengan jumlah warga yang kurang lebih 800 KK, tapi sampai saat ini pemerintah Banyuwangi termasuk terpadu itu uh, tidak mau membela warga. Bahkan akhir hari ini saya pernah didatangi oleh Intercam Polsek Rijin sudah tiga kali ya didatangi. Uh, diajak kerjasama. Sama perkebunan, untuk apa kerjasama dengan perkebunan? Kalau statusnya, saya enggak jelas. Saya mau kerjasama dengan perkebunan, tapi dengan satu syarat: rukun tani itu juga diberi kekuatan sertifikat yang sama, kemudian dengan sertifikat perkebunan. Ketika saya bilang begitu, dia juga enggak mau, kayaknya. Jadi, kalau kerjasama itu warga tidak diberikan hak yang sama dengan... Uh, apa yang diberikan negara kepada PT Perkebunan itu ini kayaknya juga permainan tidak adil bagi kami itu itu sih dulu mas terima kasih atas waktunya Oke, okay, Pak Harun Matur nuwun uh, baik ya yeah, uh, jadi kita berkumpul siang hari ini siang sore hari ini uh, mungkin sebagian kita memang sudah tahu bagaimana kasus-kasus konflik uh, atau represi yang terjadi di daerah-daerah uh, mungkin ada yang sudah tahu secara keseluruhan tapi juga mungkin ada yang baru tahu sekarang uh, memang forum ini uh, melalui inisiatif yang di uh, apa uh, difasilitasi oleh teman-teman yang tergabung dalam forum jidiro ini kita mencoba tetap untuk selalu belajar sih uh, karena bagaimanapun kalau kita membaca pola-pola Represi yang terjadi, pola-pola pelanggaran ham yang terjadi, ini berlaku jamak di banyak daerah dan potensi untuk terus terjadi ke depan tetap tinggi atau bahkan semakin tinggi. Jadi itu kenapa tadi saya selalu mencoba untuk merangkai pola-pola manipulasi, pola-pola pembusnahan pengetahuan atau pola-pola pengabaian terhadap resiko yang muncul dari kasus-kasus Pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dari dampak uh, pembangunan yang beresiko. Nah, saya mencoba uh, meminta bantuan, Mas Bima Yudhistira, kalau udah hadir di sini, untuk bisa membantu memberikan kerangka uh, kajian yang bisa membutuhkan pembacaan kita terhadap pola-pola pelanggaran HAM, pola-pola perusakan lingkungan, pola-pola ketidakadilan yang dengan mekanisme state capture, dengan mekanisme manipulasi, kebijakan-kebijakan yang salah kaprah terjadi hal-hal yang sebenarnya harus dihindari dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tetapi justru malah di, dijalankan. Apakah Mas Bima sudah bergabung di sini? Bentar, saya nyari namanya. <laughs> Apakah sudah ada, Mas Bima? Yudhistira. Kalau misalnya Mas Bima belum ada, eh, sebelum nanti saya juga berikan kesempatan ke teman-teman dari beberapa daerah mewakili isu-isu yang dihadapi masing-masing. Eh, mungkin teman-teman dari jaringan eh, lembaga yang ada di Forum Yudhistira, mungkin dari Mas Ading atau Mbak Sana atau mungkin teman-teman yang lain. Teman-teman uh, jurnalis ada yang mau memberikan tanggapan dulu, atau sharing juga um, melengkapi. Oke, yang... Mas Bayu, okay, monggo. Balerung, Mbak Siti. Oh, oke, okay. Mbak Alfi jadi, jadi mau menyampaikan sesuatu? Tadi saya chat belum respon juga, soalnya Balerung, Resen soalnya Mbak. Maaf oh. pak, oh, Iya, oh, iya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mau lanjut nanya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, ada ada yang mau memberikan tanggapan dulu. Nanti kalau Mas Bimo, uh, Mas Bima udah gabung, bisa di-update ya. Soalnya ini saya sambil membaca. Teman-teman akademisi yang lain mungkin ada yang mau membantu memberikan. Uh, pandangan dulu, sebelum nanti kita lanjut ke isu-isu yang langsung bisa disampaikan oleh teman-teman warga. Di sini ada siapa ya yang dari kampus? Mas Ading masih gabung, Masuki? Mas, mas Ading, oke, okay. oh, monggo, Mas. Kalau misalnya mau memberikan pandangan dulu. Oke, okay, atau ya, Mas Yogi juga, Mas Elan Mantan oh. direktur LBH, Jogja, makasih. Oh iya, oke. Okay. Berarti teman-teman yang mendampingi advokasi ya, teman-teman apa uh, penasihat hukum dulu mungkin. Uh, setelah itu nanti saya akan coba beri kesempatan lagi ke teman-teman kelompok warga dari daerah-daerah lain. Ini di sini ada teman-teman LBH atau penasihat hukum dari mana saja? Ada Mas Yogi Suwarkala, mantan direktur LPA Jogja. Ada siapa lagi? Ya berarti Mas Yogi dulu aja. <laughs> ini apa? Operan langsung Mas. Di di tor nggak ada. Tapi ini kuasanya moderator ini. Mas Yogi bisa nyambung nggak? Mas ada dari Bengkulu sama Walhi Jawa Timur mungkin bisa update okay. yang situasi Jawa Timur. Oke. Okay. mungkin. Juga ada. ya, Boleh. Ini soalnya tadi saya nunggu Mas Bima belum hadir ternyata. Mungkin biar nyambung dengan apa informasi dari apa Pak Harun mewakili teman-teman Pakel, teman-teman Walhi Jawa Timur dulu ya. Setelah itu nanti saya akan geser untuk yang konteks Bengkulu. Matur nuwun, Teman-teman Walhi Jawa Timur monggo. Ada siapa yang walhi Jawa Timur? Uh, mohon maaf, sebentar masih makan saya. <laughs> okay. Nanti nyambung gitu. Oke, okay, okay. nanti mungkin bisa bantu menanggapi, karena di Jawa Timur sendiri juga ada beberapa kasus ya, uh, tidak hanya di Pale, kemudian di Trenggalek juga ada dan ada banyak lagi. Oke, okay, kalau misalnya memang belum nanti apa, uh, ini operalnya, fleksibel saja teman-teman uh, Bengkulu ada beberapa ya tadi uh, siapa yang akan apa namanya memberikan uh, informasi dulu ada sinten siapa sajakah dari Bengkulu yang hadir di sini Nama Suarli itu oke monggo oh, bisa langsung saja karena mungkin uh, tidak banyak juga yang mungkin mengetahui perkembangan kasus-kasus konflik uh, yang terjadi di setiap daerah. Jadi kita manfaatkan agenda siang sore ini untuk bisa mengupdate, biar nanti kemudian jaringan advokasinya bisa lebih kuat lagi. Mas siapa, Mbak Demi Mas Warli. Oh, oh ini... Wali, Ada jatim. Wali, jatim okay. siap, wali, wali Jatim, Wali Jatim udah siap monggo Wali Jatim dulu <laughs> ya, ya biar nyambung sama yang konteks Banyuwangi. Monggo Mas, udah minum? Sudah. sudah. <laughs> ya, monggo Mas. Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, uh, ya, uh, perkenalkan saya Wahyu Eka dari Wali Jawa Timur. Uh, sehari-hari sebagai anak buahnya Pak Harun, tapi nggak pernah nyari rumput gitu, hanya numpang makan kalau <laughs> dipakai Ya uh, jadi uh, kalau kita berbicara di Jawa Timur ya, Jawa Timur ini salah satu provinsi yang mungkin boleh dikatakan cukup kompleks, karena kita melihat ada tiga koridor kalau kita menggunakan peta analisis uh, bagaimana pola eksploitasi terjadi ya. Kalau dahulu kita membacanya dengan tujuh wilayah krisis dengan e, ada wilayah Pantura sepanjang Mesir Utara, itu Kars dan juga Migas, nyambung ke wilayah Madura Raya, juga di blok Migas, ke Surabaya Raya, problem urban, kawasan aglomerasi baru, bentuknya infrastruktur nasional, nanti juga nyambung ke Pantura, lalu sepanjang Mesir Utara nanti ada PLTU dari Tuban sampai ke Paiton, dan nanti juga dibangun infrastruktur dalam bentuk jalan yang menyambung sampai ke arah Bali nanti, ditapak sampai ke wilayah Banyuwangi, nantinya juga selain ada konflik agraria di wilayah Wongserjo, Bongkoran, juga akan ditetapkan sebagai kawasan industri terpadu, Banyuwangi Integrated View Estate, begitu salah satu eh, kawasan terpadu terbaru di kawasan utara, lalu kita bergeser ke wilayah Tapal Kuda wilayah tengah antara uh, segaris dengan Ijen Raung lalu ke wilayah uh, Gunung Argopuro ditemukan nanti akan banyak perkebunan warisan Belanda dulu baik kopi dan aneka yang lainnya termasuk di wilayah Pakel nantinya itu berada di lereng Ijen kita sebut sebagai Tapal Kuda lalu bergeser ke selatan Tumpang Pitu tambang emas dengan aneka juga galian-galiannya nyambung sampai ke arah e, Jember, titiknya di Meru Petiri. Juga sama, berkelindan juga ada konflik agraria di mana yang di tapak Tumpang Pitu itu sampai sekarang bukan hak milik masyarakat tapi wilayah kelola perhutani perkebunan PTPN sampai ke wilayah Jember. Ke selatan nanti juga ada tambang, tambang pasir besi nyambung ke tempat Lumajang, Selawarawar, almarhum Cak Salim Kancil sampai ke Trenggalek hingga ke Pacitan begitu. Nah, nanti disambungkan lagi ke koridor tengah wilayah Malang Raya. Dalam bentuknya adalah kawasan pengembangan pariwisata. Sampai sekarang juga Taman Bromo Tengger Semeru juga ditetapkan sebagai uh, kawasan strategis pariwisata nasional. Juga akan ada muncul kawasan ekonomi khusus uh, Singosari dihubungkan lagi dengan jalur tol tengah menghubungkan selatan, tengah, dan utara. Nanti akan dibongkar juga lingkar wilis. Ditambah lagi terbaru adalah geotermal. Nah, cara baju terbaru, begitu kita melihatnya dalam konteks bagaimana koridor ruang itu saling interkoneksi dengan isu yang interseksional, gitu, ataupun saling terhubung satu sama lain. Berkelindan antara konflik agraria, bagaimana konflik Akibat salah urus tata ruang dan penerbitan iup iup hingga infrastruktur nasional, di mana wilayah utara tengah selatan nanti disambungkan terkoneksikan dengan ditandai dengan adanya infrastruktur baru seperti jalan tol terkoneksi sama bandara. Ditambah lagi, nantinya kita menemukan beberapa peta migas itu masuk wilayah daratan di wilayah Jawa Timur, tumpang tindih dengan kawasan tambang juga. Lalu dicampur ke utara, sepanjang pesisir utara, termasuk di wilayah Tuban hingga ke Bawean, hingga ke masa lembu atas, itu sudah terblok migas. Begitu, itu adalah peta bagaimana kerentanan ruang yang ada di wilayah uh, Pulau uh, Jawa. Belum lagi kita bicara terkait dengan konflik-konflik yang muncul, seperti ya Pakel dengan bentuk konflik agraria dengan perkebunan, lalu di Jember juga sama. Belum lagi konflik dengan pihak lain seperti TNI AL yang sampai sekarang belum selesai di Pasuruan, di 10 desa di Pasuruan Timur, terutama di Kecamatan Lekok dan gratis uh, Grati salah satunya. Dan ini menunjukkan bahwasanya konflik ini nggak pernah selesai begitu, hanya selesai mungkin 0,2 persen dengan skema tanah objek reforma agraria, tetapi susulan konflik-konflik lanjutan ini semakin besar. Mungkin hari ini adalah pakel, dan mungkin ke depan juga ada wilayah lain dan ini sedang menyusul kawasan-kawasan di selatan juga sedang menunggu begitu, tapi uh, masih belum bisa menyuarakan ataupun menampilkan uh, pola ataupun ekspresi ketidaksepakatannya. Uh, nah, hal ini juga ditambah salah satunya kerentanan terbaru adalah munculnya kriminalisasi, terutama catatan kami uh, untuk kriminalisasi dengan UU minerba. Itu juga ada, ada dua titik yaitu di Banyuwangi di wilayah Banyuwangi utara dengan galian C ataupun tambang batuan yang tiga orang dihukum tiga bulan tapi bisa bebas karena kasasi diterima terbaru di Bojonegoro di dekat uh, kecamatan Babat Lamongan uh, itu di desa Baureno mereka protes karena jalan rusak kena tambang dikriminalisasi, dan dihukum tiga bulan percobaan dengan pakai umi Nerba. Kalau pakel dipakunakan undang-undang uh, darurat terkait dengan uh, keonaran uh, asutan yang membuat satu keonaran gitu, dan itu juga diterapkan pada salah satu aktivis nasional gitu yang lagi hits itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ke depan uh, selama 10 tahun kepemimpinan presiden begitu, artinya eskalasi konflik ini meningkat, terutama sejak periode kedua dengan bagaimana mereka melakukan yang disebut sebagai Reorganisasi ruang melalui apa? Melalui uh, bagaimana mereka membuat regulasi yang memaksa kita lihat kasus Rempang, dan kita lihat juga munculnya Perpres terbaru terkait uh, perampasan tanah yang dikelola uh, oleh BUMN, dan ini tidak menutup kemungkinan ITE yang terbaru ini. Artinya pola kriminalisasi ke depan ini akan semakin lebih variatif begitu dengan aneka pasal yang bisa digunakan untuk membungkam setiap suara-suara yang mencoba menyuarakan bagaimana kerumitan pola pengaturan ruang terutama konfigurasi tadi antara utara, tengah dan selatan ini akan semakin meletup luasan begitunya. Ditambah lagi ambisi terkait renewable energy begitu. Ada muncul yang disebut sebagai mineral kritis dan di Jawa Timur Hampir semua titiknya itu mengandung bahan yang bisa digunakan untuk kendaraan listrik seperti itu. Bahkan di Gresik ada smelternya di GIIPA -E, begitu, ataupun GPE kalau orang biasa menyebutnya. Ada smelter nikel, smelter freeport dan hilirisasi itu sudah tampak karena ada juga kilang minyak di wilayah Tuban. Nah ini adalah kondisi ruang di Jatim ya yang ingin saya sampaikan tidak hanya kita bicara Pakel saja tapi kita juga bicara Tumang Pitu di mana Mas Budi sekarang di penjara lagi, warga Bojonegoro dan lain-lainnya ini menghadapi situasi di mana mereka ingin bersuara tapi suaranya dibungkam dengan paksa, ditambah lagi mereka ingin mempertahankan tapi dipaksa untuk menyerahkan karena regulasinya mengatakan itu. Political correctness-nya ataupun normalisasinya adalah semua demi kepentingan bangsa dan negara. Yaitu yang perlu kita review ulang begitu kepentingan siapa sebenarnya dengan pola pengaturan ruang yang mereka sebenarnya melanjutkan MP3EI begitu tapi dengan cara yang lebih brutal. mungkin itu sedikit mas Alang yang bisa saya ceritakan dengan kondisi di Jawa Timur dan potensi-potensinya ke depan melalui pisau analisis kami dari Wali Jawa Timur dengan memakai pendekatan kerentanan ruang melalui interkoneksi koridor selata, uh, utara tengah dan selatan begitu terima kasih Oke Noon, Mas Tenun Mas Wahyu. sangat komprehensif. Uh... Jadi apa yang disampaikan apa teman-teman wali jatim itu sebenarnya juga akan menjadi pola yang bisa kita amati ya sama seperti di region-region yang lain. Ketika kemudian eh, praktik pembangunan beresiko menjadi sangat masif, aktornya kemudian juga dengan apa kerangka besar oligarkinya itu kemudian mendapatkan jalan mulus untuk bisa menjalankan aksi-aksinya termasuk kemudian menetapkan regulasi-regulasi yang akan mendukung agenda-agenda uh, agenda mereka. Jadi apa yang disampaikan dari apa uh, cerminan pembacaan uh, atas perkembangan kasus-kasus uh, yang ada di Jawa Timur yang coba dirangkum oleh teman-teman Walhi Jatim tadi uh, saya yakin itu juga sudah terbaca juga oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil yang ada di masing-masing daerah. Tentu saja nanti dari rangkaian diskusi seperti yang kita lakukan melalui forum Cikdi ini, atau mungkin jaringan apapun yang lain, kita coba lebih, ke apa ya, perdalam pertajam konsolidasinya. Nah, uh, sekali lagi ini saya juga masih menanti Mas Bima Yudhistira, nanti bisa gabung, tapi uh, saya akan maksimalkan waktu yang ada, paling tidak ini sampai satu jam ke depan ya, karena di KAK kita uh, menuliskan bahwa apa diskusi daring kita sampai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Semoga teman-teman masih bisa bergabung sampai saat, kurang lebih satu jam ke depan. Jadi saya akan maksimalkan waktu yang ada sekarang untuk memberikan kesempatan ke lebih banyak teman-teman dari kelompok-kelompok warga yang terhubung langsung dengan atau mengalami langsung situasi represi dari konflik agraria, dari apa, dampak dari proyek-proyek pemerintah yang kemudian merugikan lingkungan dan juga masyarakat uh, tadi saya dapat apa uh, info di sini ada teman-teman dari Bengkulu mungkin Pak Harapandi mungkin dari uh, Bengkulu mungkin bisa menceritakan bagaimana situasi di muko muko ya Pak Harapandi ya mungkin nanti uh, ya bisa disampaikan perkembangannya Seperti apa karena di sana juga terjadi apa ya kriminalisasi juga seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa teman dari daerah lain silahkan Pak Harapandi baik terima kasih Pak. baik, perkenalkan diri dulu. harapan kami perwakilan dari Petani Tanjung Sakti, Kecamatan Ibu, Kabupaten Mukomuko, Bungkulu. Ya. Yang mana kami sekarang sedang berkonflik dengan perusahaan besar nasional yaitu PT Darya Dharma Pratama PT DDP. Jadi eh, kami di sini berawal Berawal, kami masyarakat desa Sibak, ya. Desa Sibak itu berawalnya itu, kami menuntut hak-hak kami dengan perusahaan. Karena perusahaan PT DDP itu masuk di wilayah kami, desa Sibak khususnya. Itu pada tahun 1986, ya, perusahaan PT DDP itu masuk. Jadi, waktu itu, dengan perjanjian-perjanjian, banyaklah perjanjian-perusahaan itu perjanjian manisnya dengan masyarakat yang terdahulu, baratnya, kan? hmm. uh, terutama membantu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ekonomi, pendidikan, agama, segala macam, sosial, segala macam. Dan itu sampai detik ini tidak kami dapatkan. Uh, jadi, dengan perjalanan waktu, uh, kalau menurut kami, PT. Dharma Pratama itu berakhir HGU-nya itu tahun 2017 ya apa ya 2017 jadi ketika kami masyarakat menanyakan dengan perusahaan itu mereka bungkam menanyakan dengan pemerintah pemerintah pun tidak bisa menjawab seharusnya perusahaan itu kan ingin memperpanjang HGU nya seharusnya dia harus konfirmasi dengan masyarakat terutama desa desa penyangga ya kan jadi kami penyangga utama dengan perusahaan PT DDP itu jadi Uh, wilayah desa kami itu terpakai oleh perusahaan PT DDP itu lebih kurang 5.000 hektar. Jadi satu batang pun sawit itu tidak ada yang diberikan oleh perusahaan DDP itu. Kesejahteraan kesejahteraan itu tidak ada. Dan karyawan-karyawan pun paling tinggi kami itu adalah mandor. Mandor itu paling tinggi itu. Nah, jadi dengan dan seperti itu, sedemikian kami sebagai masyarakat uh, merasa uh, katakanlah itu sudah trina ya sudah menjerit sama perusahaan terdekat itu uh, jadi ditambah lagi satu pabrik pabrik dekat dari rumah saya itu berkisar nggak nyampe satu kiloan nggak nyampe nyampe sekali jadi uh, kami masyarakat punya inisiatif ya menuntut hak kami dasar mutlak untuk perpanjangan GU awalnya kan kami minta hak kami plasma segala macam CSR segala macam dan tenaga kerja diutamakan masyarakat uh, desa penyangga dan itu tidak pernah digubris, tidak pernah dihiraukan. Nah, jadi kami tidak tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami mencerahkan mengatasnamakan petani Tanjung Sakti itu. Kami kirim somasi dengan perusahaan. Kami tembuskan dengan pemerintah, instansi terkait. Kami menanyakan batas HGU perusahaan itu, batas HGU titik koordinatnya, ya kan? Kalau satu perusahaan itu biasanya kan ada patok batas dari BPN itu menandakan bahwasanya itu adalah eh, patok batas-batas HGU. Dan perusahaan PT. DDP itu tidak ada patok-patok seperti itu, batas-batasnya. Jadi ketika mereka tidak bisa menunjukkan titik koordinat dan batas HGU, maka kami sebagai masyarakat petani karena kami ingin bertani itu lahannya sudah habis. Sudah habis, Pak. Jadi kami... Kirimkan lagi somasi. Kalau perusahaan tidak bisa menunjukkan batas HGU dan titik koordinatnya, maka lahan sebagian lahan kami kuasai. Nah, dan data itu sudah kami dapatkan dengan pihak-pihak perusahaan bahwa hanya lahan yang kami kuasai tersebut itu memang tidak ada HGU, hanya punya izin lokasi. Dan itu juga diterangkan oleh eh, bagian legal perusahaan PT DP itu, dan diperkuatkan oleh Surat-surat dari BPN menerangkan bahwasannya di uh, tempat itu tidak ada HGU-nya, Pak. Jadi kami ke sana datang, kami kuasai lahan, kami bersihkan, kami bikin pondok di sana. Jadi pihak perusahaan itu memaksa untuk datang ke sana mengolah lahan, uh, memanen- memanen tanaman yang ada di tanah tersebut. Kami bertahan. Kalian kalau mau mengadakan aktivitas di sini. Tunjukkan dulu legalitasnya, tunjukkan batas-batasnya. Jadi mereka tidak bisa menunjukkan itu. Jadi mereka e, dibantu oleh APH, dipaksa, dipaksa. Jadi kami masyarakat itu diintimidasi, dikriminalisasi. Nah, itulah cara-cara perusahaan untuk melawan melawan kami masyarakat ini, masyarakat petani ini. Jadi dengan seperti itu mereka merasa lemah, merasa lemah. Jadi mereka sekarang supaya apa-apa kawan-kawan yang ada di sini Uh, yang mendengar suara saya saat ini ya, Pak ya. Kami sekarang petani Tanjung Sakti itu termasuk saya sendiri, itu digugat oleh perusahaan PT. DDP itu di pengadilan negeri Mukomuko -Muko Dengan tututan uh, menghalang aktivitas perusahaan, katanya gitu. Jadi dengan kerugian material-in-material, material, totalnya itu 7,2 miliar. Dan hari selasa kemarin tanggal 16 Januari, itu terakhir kemarin Pak, itu sidang ahli saksi-saksi ahli di PN Moko-moko. -Muko. Jadi itu yang tidak membawa kita geram Pak dengan perusahaan. Sudah sudahlah tanah kita dirampas, sudahlah kita mau di mau diperas. Kan itu. Kan mau minta ganti rugi seperti itu kan mau diperas. nih oh, oke, okay. Pak depan terlempar kah? Mungkin sepertinya. Oh, oke. Okay. Ya terlempar tuh mas. Oke okay, oke okay, nggak apa-apa. Uh, tadi saya dapat mohon maaf ini teman-teman SPK nasi nanti uh, saya akan beri kesempatan untuk uh, menjelaskan soal apa uh, isu energi tadi agenda. Uh, pada isu tersebut. Tadi saya dapat info juga dari teman-teman di sini ada Pak Sarjaya dari Bengkulu juga. Uh, mungkin bisa menyambung tadi yang disampaikan Pak Arapandi. Tadi soalnya terputus juga uh, Pak Sarjaya. Uh, kalau yang apa uh, saya dapat informasinya juga mendapatkan kriminalisasi juga dari dari proses advokasi yang dilakukan uh, di di Bengkulu. Pak Sarjaya monggo kalau misalnya ada yang mau disampaikan bisa. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jelas suaranya, Pak, ya? Ya, jelas-jelas. Yeah. Okay. Karena di Bengkulu ini jaringannya kurang bagus, apalagi di situasi dengan kami karena uangnya dikorupsi, ceritanya plts nya Pak. Nah, jadi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sarjaya dari Komunitas Petani Maju Bersama, kecamatan Malindeman, Kabupaten mungkung jadi saya tidak ini menyampaikan hal-hal yang ini terlalu lebar dengan terkait dengan perjuangan mungkin secara ini kita sudah tahu bahwa konflik agraria ini memang sudah ada di mana-mana. Uh, tapi apa yang mau saya sampaikan sesuai dengan disampaikan oleh kawan-kawan tadi memang sekarang. Perjuangan Maju Bersama itu itu kami mulai dari tahun 2008. Uh, awalnya itu memang spot-spot karena kebutuhan petani terhadap tanah ini belum terlalu mendesak. Uh, jadi dengan pertumbuhannya ini, jumlah daripada masyarakat, jumlahnya kebutuhan tanah terhadap petani, maka ini makin meluas bahkan pihak oligarki baik perusahaan yang investasi ini tadi ya mereka merasa sudah diberikan walaupun itu tidak jelas walaupun itu tidak formal secara legalitas sesuai dengan undang-undang nah, karena ini sudah biasa mereka lakukan dari tahun-tahun yang terdahulu maka di dalam untuk memperjuangkan hak wadah kehidupan untuk melanjutkan memper panjang kebutuhan ini memenuhi kebutuhan hidup maka kami yang memperjuangkan sebidang tanah secara individu baik pun secara bersama-sama nah, jadi apa yang Pak-Pak sampaikan tadi masalah dikriminalisasi ya sebenarnya itu sudah umum Pak tapi dengan saya ini pribadi ini saya sampaikan karena apa saya ingin menyampaikan ini menyampaikan karena apa kita ini udah geram baca undang-undang, baca aturan di me media sosial bermacam-macam ya. Ada namanya hak asasi manusia, ada perlindungan HAM bermacam-macam. Nah, tapi sampai detik ini itu sekedar undang-undang dan komisi dan lembaga seperti itu. Jadi mempaat undang-undang itu belum terasa. Contoh kami di Kabupaten Mukomuko di Malindeman ini termasukkan kawan Sibak tadi Uh, menyambung dari hal itu, ya mereka dengan kriminalisasi, dengan intimidasi itu bukan hal yang menjadi hal yang tertutup, itu sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Jadi yang saya sebut tadi itu sudah banyak kita baca undang-undang ini, ada komisi ham seperti ini, ada gerakan ini, tapi faktanya sekarang apa? Uh, di tahun 2017. Kami sedang melakukan aplikasi membawa teman-teman kita berregulasi adu materi di ini di dengan lembaga pemerintah menyampaikan seperti apa fakta yang kita lakukan fakta yang masyarakat ini rasakan terkait dengan konflik agraria yang ada di kecamatan kami seperti itu kita sampaikan kebutuhannya masyarakat terhadap tanah pada saat itu saya ditangkap. Jadi. Ditangkap itu bukan di posisi kita, di kebun bukan posisi kita, di rumah itu di tempat rumah rakyat, di gedung rakyat, di gedung DPR. Nah, yang sangat miris, saya rasakan, saat itu saya ditangkap di gedung rakyat, di gedung perwakilan rakyat, tidak ditanya, kenapa saya ditangkap oleh perwakilan rakyat di sana. Jadi, karena kita ini ada keterbatasan pengetahuan keberanian karena kita udah ditangkap ya kita ikuti seperti itu nah, jadi sadis pak karena apa karena kita dituduh waktu itu ada dengan tiga pasal pak pertama perampokan pemerkosaan seperti itu penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa orang lain nah, jadi oleh karena saya waktu itu merasa saya tidak ada melakukan hal seperti itu maka saya ikuti alhamdulillah dengan perjalanan singkatnya itu tidak terbukti setelah saya diproses ya kalau kita cerita proses mungkin kawan-kawan di pergerakan ini sudah tahulah bagaimana dengan aktivis bagaimana orang pergerakan apabila ditangkap mungkin itu kita sudah tahu jelas itu seperti apa prosesnya seperti itu Pak apa yang mau saya sampaikan ini sama sekali belum terpantau baik pun belum terawasi karena sampai hari ini sampai akhir-akhir tahun ini sampai awal tahun ini itu masih terjadi intimidasi kriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan yang memakai alat negara. Nah, jadi yang mau saya mau sampaikan apa langkah kita ke depannya karena tidak tutup kemungkinan sore nanti atau sore besok atau lusa petani yang melakukan perjuangan-perjuangan di tapa ini akan ada ditangkap. Jadi saya ini di dalam hal ini bukan mengedukasi, ibaratnya mengeluarkan satu pendapat. Harapan saya di dalam diskusi seperti ini, karena ada dari Kalimantan, ada dari Jogja, mungkin kita memang selama ini kita saling mengikuti sekedar berita. Jadi harapan saya ini dengan kawan-kawan semua ada wacana progres yang kita buat supaya namanya hak asasi manusia, saya bisa menyebutnya itu hak asasi manusia kadang-kadang kita mengerti juga, oh ini haknya dilanggar. Tapi untuk proses kita mengatakan ini tadi itu hak kita dilanggar ini tidak mampu kita mengatakan seperti apa seharusnya. Jadi harapan saya dengan diskusi diskusi, diskusi kita ini ada nilai-nilai positif, nilai progres yang kita buat setelah ini. Itu harapan saya. Ada nah, juga seperti di Sibak. Itu terjadi ada ini, ini, ibu seorang istri dari anggota petani ini tadi, uh, disorahi, diteriak-teriaki, didorong. Saat nanti mereka itu terkena dengan tangannya salah satu istri petani, petaninya dilaporkan. Yang aneh lagi di tahun 2023 ini kemarin, Para, reg para legal yang membela petani itu pun dikurung sampai sekarang dengan kasus penganiayaan itu berbarengan dengan pihak perusahaan yang melakukan pemukulan. Kita lapor dikurung, nah, pihak petani dilapor, dikurung petaninya dihukum dua tahun, pihak perusahaannya dihukum enam bulan. Jadi, kesinjangan-kesinjangan ini, ini memang itu betul-betul terasa. Tapi di pengadilan, lembaga pra peradilan, lembaga yudikatif. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak punya keinginan dan rasa sakit yang luar biasa, keinginan untuk meneruskan kehidupan adik-adik keluarga kita untuk generasi ke depannya, kita udah nyerah, udah putus asa sebenarnya seperti itu. Karena apa? Kita mengharapkan keputusan ini pra peradilan itu yang bisa kita sandarkan untuk uji terakhir. Tapi faktanya seperti itu, peradilan yang ada di muku-muku. Lembaga yudikatif yang ada di kota muku-muku. Nah, jadi maka dari itu tadi, saya ulangi, setelah diskusi ini, harapan saya kepada senior-senior, pemikir-pemikir, harapan saya ada progres yang bisa kita jalani, hingga untuk kita mengangkat apa, rakyat ini tadi yang sudah dilanggar hak asasinya bisa memang terbelah dengan baik. Seperti itu harapan saya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan karena masalah perjuangan publik agraria ini sudah cukup luas, beritanya sudah bisa kita baca, bisa kita ikuti. Harapan saya setelah ini kita bisa saling mendorong, eh, bisa terjadi, bisa sore ini, bisa sore besok, bahwa petani itu terkhusus untuk kami di Maju Bersama di kesempatan Menemani bisa terjadi ditangkap. Jadi harapan saya ada komunikasi rutin, akses kita komunikasi yang sifatnya itu 24 jam. Jadi itu aja lebih kurang saya mohon maaf. Akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjaya. Uh, tadi Pak Adabadi sempat terpotong ya. Uh, apakah ada yang mau ditambahkan? Ini tadi makanya saya oper ke Pak Sarjaya dulu karena sama-sama dari Bengkulu. Ya, ya, Siapa? Ada masalah dengan HP-nya terlalu panas. <laughs> Oke, okay. monggo silakan. Jadi mungkin sebagai tambahan tuh Pak terkait masalah eh, kami digugat oleh perusahaan PT DDP dengan kerugian materi materi Jadi supaya kawan-kawan di sini semua mendengar yang terjadi dengan petani antara petani dengan perusahaan-perusahaan yang ada khusus perusahaan PT DDP. Waktu uh, kejadian itu di PS pak, uh, sidang PS ya sidang PS. Kita semua tahu bahwasanya prinsipal atau penggugat dan tergugat itu tidak bisa ada komunikasi dengan dewan hakim. Sementara sementara hakim pengadilan negeri Mukomuko -Muko itu dijemput oleh perusahaan PT DDP dengan mobil PT tur sendiri ke kabupaten. Itu kan lucu. Jadi pemerintah itu tutup mata, tutup telinga, tidak pernah memperhatikan masyarakat itu tidak pernah. Jadi sangat sedih. Kami sebagai petani, sebagai masyarakat, hidup di negeri kita ini menyedihkan Pak kalau saat ini. Di persidangan juga, saksi-saksi kami menerangkan dengan gemlang, menerangkan apa segala macam, dengan kesaksian, dengan real. Sementara, kalau kami perhatikan, hakim itu Mencari celah untuk menjebak, untuk menjebak saksi-saksi yang kami hadirkan itu bukan halnya seperti perusahaan-perusahaan itu dia berusaha untuk menggiring supaya bagaimana uh, keterangan itu menjurus ke kebohongan gitu Pak. Jadi seperti itu, itu yang terjadi hukum di negeri kita ini, negeri kita kita sendiri ya dijajah oleh korporasi ini kan gitu pak. Jadi mungkin sebagai tambahan bagi saya atas nama petani Tanjung Sakti, kawan-kawan eh, yang mendengar suara saya pada sore hari ini, kami dari petani Tanjung Sakti itu mohon doa dan dukungannya supaya dengan perjuangan eh, di pengadilan ini bisa berpihak dengan masyarakat petani. Itu harapan saya. Nah, itu jadi kami dari petani ini. Jadi mungkin itu aja Pak yang dapat disampaikan tadi terputus kan lebih kurang mohon maaf pak ya akhir kelam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya baik terima kasih pak Bandi dan pak Sarjaya dari Bengkulu uh, nanti uh, setelah ini saya akan ke Mas Wahyu Aji SPG Nasih tapi setelah itu saya mungkin nanti akan minta teman-teman uh, dari Usam UI ya uh, untuk bisa ngasih pandangan juga karena tadi ada poin yang sangat baik dari Pak Sarjaya mengingatkan kita semua bagaimana kemudian uh, kita bisa membantu memberikan apa ya kerangka pemahaman soal ham uh, yang 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 utuh itu sebenarnya Pak seperti apa sehingga ketika kita apa warga yang berhadapan langsung uh, dalam konflik uh, kemudian uh, menjadi korban kriminalisasi uh, hal hal yang terkait dengan HAM itu ternyata antara yang ada di teori dengan yang ada di lapangan itu jauh berbeda sehingga agenda apa yang kemudian bisa kita kuatkan uh, dalam kapasitas teman-teman kelompok warga untuk bisa uh, menghadapi apa ya uh, sistem yang sudah rusak atau salah kaprah itu termasuk yang tadi Pak harapan disampaikan terakhir bagaimana konflik kepentingan itu sekarang sudah bisa ditunjukkan terang-terangan di depan mata bahkan ketika aparat penegak hukum atau bahkan sampai ke hakim eh, diantarkan oleh eh, pihak dari eh, korporasi misalnya. Nanti saya mohon nanti teman-teman Pusham UI juga bisa memberikan pandangan. Nah, saya eh, berikan waktu dulu ke eh, Mas Wahyu Aji. Tadi udah saya apa mohon maaf saya skip beberapa kali eh, akan menyampaikan soal informasi update tentang narasi uh, energi yang sebenarnya uh, ada penjelasan lain selain yang mungkin selama ini disampaikan oleh negara atau mungkin oleh korporasi silakan Oke, okay, uh, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Wahyuati uh, anggota dari Solidaritas Perempuan Kinasi Yogyakarta. Uh, ada sedikit update saja uh, setelah kemarin saya berkesempatan untuk menghadiri uh, COP28, uh, banyak hal yang sepertinya perlu untuk kita ketahui bersama. Ada strategi-strategi jahat di global terkait isu energi. Uh, seperti yang kita tahu, uh, COP memang hanya sebagai konferensi para elit ya, yang datang ke sana, gitu ya. Kita datang, para aktivis, orang-orang uh, muda datang ke sana. Tentu saja, tidak untuk mendukung mereka, tapi untuk menekan mereka dan um, membawa fokus kembali ke target uh, perubahan iklim net zero emission yang sudah ditandatangani sejak Paris Agreement di Paris. Um, saat COP, ada beberapa hal yang terkait uh, isu energi yang perlu uh, di highlight yang pertama uh, kalau kita ngomong tentang gas dan minyak gitu ya uh, berdasarkan risetnya Center for Energy Ecology and Development itu secara ASEAN ada rencana untuk penambahan kapasitas gas sebesar 139 gigawatt ya itu gede banget uh, dan itu lebih dari seperempat rencana penambahan gas di keseluruhan uh, kawasan Asia sehingga uh, ada rencana peningkatan ekspor uh, minyak dan gas juga ya di kawasan Asia Tenggara dengan penambahan kapasitas tersebut. Jadi, ya, uh, tidak hanya akan dipakai untuk proyek dalam negeri saja, tapi proyek minyak dan gas ini tentu saja akan jadi komoditas ekspornya uh, para negara di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Um, se selain itu, adalah ya, kemarin uh, sempat ada juga kita dapat. Uh, pendanaan iklim ya dari Jepang uh, JETI namanya just energy transition uh, yang merupakan katanya gitu ya uh, solusi untuk pendanaan uh, energi baru terbarukan tapi nyatanya uh, di pendanaan tersebut masih terselubung uh, beberapa sumber energi yang Sumbernya itu tidak dari energi yang benar-benar bersih. Ada energi geotermal ya, uh, gas, terus ada energi dari uh, hidrogen, terus energi bentuk lain dari batu bara, yaitu liquid dan gas, sama uh, nuklir. Oleh karenanya, kenapa kemarin di uh, COP juga pelobi-pelobi uh, perusahaan nuklir? selain minyak dan gas itu banyak sekali datang gitu ya ratusan uh, untuk uh, melobi keputusan dari uh, konferensi tersebut. Um, dari hasil keputusan uh, global pun ada hal-hal yang mencengangkan juga gitu ya uh, masih diselubungkan juga teknologi teknologi yang uh, berupa solusi palsu kemarin kalau Gibran pernah Sempat menyebutkan uh, teknologi tangkap karbon atau carbon capture. Nah, di situ dimasukkan juga di uh, Perjanjian Global, selain uh, perdagangan karbon, uh, padahal di sisi lain kita tahu sendiri uh, bahwa penelitian membuktikan bahwa uh, teknologi ini mahal, tidak efektif, dan tidak solutif. Tentunya, selain itu, ya, uh, kita masih memakai istilah. Uh, penurunan bukan benar-benar keluar dari energi geotermal nuklir atau uh, bentuk baru dari batu bara, jadi hanya penurunan. gitu ya. um, Selain hal-hal yang tadi, uh, mungkin tambahan yang lain adalah uh, Indonesia. Uh, sudah menandatangani ya uh, NDC yang uh, akan direncanakan NDC ini adalah dokumen uh, terkait komitmen perubahan iklim uh, di tahun 2050 dan uh, di sana masih ada skema-skema yang uh, mungkin selama ini kita tidak uh, belum begitu paham uh, orang teman-teman uh, gitu ya bahwasanya untuk Misal, seperti Rempang, kenapa kasus Rempang ini ada? Karena dalam skema NDC eh, tidak menghitung eh, berapa kerugian lingkungan atas proyek-proyek eh, energi baru terbarukan. Eh, makanya, ada industri eh, lempengan kaca untuk solar panel, tapi tidak dihitung berapa kerugian eh, lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari adanya industri tersebut persis juga apa yang terjadi uh, pada industri hilirisasi nikel ya uh, tidak juga dimasukkan skema terkait kerugian lingkungan maupun sosial dari adanya industri hilirisasi nikel tersebut makanya uh, tidak pernah disebutkan tuh uh, apa namanya bahwasanya dampak-dampak lingkungan itu tidak termasuk dalam kerugian uh, negara seperti itu yang menyusul uh, baru ini yang uh, dekat dengan tempat tinggal saya adalah di Pantura gitu ya, ada uh, pembangunan gridual uh, apa itu yang direncanakan oleh EF Prabowo dan uh, Kemenkomarves ya, ada dinding laut terpanjang uh, dari sepanjang Pantura di Pulau Jawa. Uh, itu proyek strategis nasional yang akan uh, merusak sepanjang Pantura juga skema-skema kerugian yang uh, menurut mereka sudah dilakukan di Andal itu penelitian teman-teman di Malek di Segoro teman-teman peneliti-peneliti di Rujak Institut dan uh, sepanjang Pantura itu mengatakan bahwa tidak Andal mereka tidak mengatakan uh, demikian begitu kira-kira uh, Mas Elanto. Oke, Mas Fadzi Haji. Nah, uh, saya ingin coba jembatani ke tadi ya, yang disampaikan uh, Mas Fadzi kan soal bagaimana kemudian uh, memastikan komitmen-komitmen di setiap level itu ada yang mengawal. Uh, walaupun kita tahu, misalnya kan seperti di konferensi tingkat tinggi, KTT iklim, dan sebagainya, ruang-ruang uh, itu sebenarnya semu, tetapi tetap perlu diikuti juga. Nah, uh, sebagaimana juga pada soal nilai ham tadi sekali lagi saya mau menyambung yang tadi diingatkan oleh Pak ya. bagaimana kemudian gerakan warga terutama yang kemudian menghadapi situasi konflik tidak lagi harus apa ya menanggung atau menghadapi kegagalan sistem ham yang kita tahu regulasinya ada kita tahu prinsip-prinsipnya ada tetapi ketika pelanggaran-pelanggaran terjadi, uh, sistem itu tidak cukup berjalan untuk bisa membela kepentingan warga, untuk bisa memastikan ada keadilan dan sebagainya. Uh, tentu saja kita uh, tidak bisa mengabaikan itu. Nah, uh, mungkin teman-teman uh, dari Pusam UI, karena memang yang punya banyak apa pendalaman lebih utuh terhadap isu HAM bisa memberikan apa pandangan juga. Di sini ada Mas Safi, bisa gabung? Oke, okay, monggo, Mas Safi. Silakan, baik. Eh, makasih, Mas Elanto, eh, sudah memberikan kesempatan kepada Pusat MIUI, dan eh, salam hormat kepada teman-teman eh, sekalian. Eh, Jaringan masyarakat sipil, kemudian para korban yang tadi eh, sudah menyampaikan dengan cukup eh, baik, begitu ya. Uh, seperti yang disampaikan oleh Mas Elanto tadi, uh, sebenarnya kita sudah menyaksikan, ya Mas Elanto, ya bahwa pasca reformasi sebenarnya kita mengalami progres. Ya, kalau pandangan ini, ya pandangan uh, beberapa akademisi, dan bahkan mungkin sebagian aktivis begitu, ya, bahwa kita mengalami progres yang cukup uh, baik di dalam instrumentasi hukum HAM, gitu, kita sudah apa namanya banyak uh, konvensi kovenan internasional kemudian kita juga sudah punya undang-undang dasar yang punya jaminan terkait dengan HAM uh, apa namanya kita juga punya banyak undang-undang dan bahkan ada banyak uh, institusi HAM begitu ya yang, yang sudah terbentuk begitu ya ada Komnas HAM, Komnas perempuan, Komnas anak, Komnas disable dan segala macamnya begitu nah tetapi eh, apa seperti yang disampaikan oleh Mas Elanto tadi kita memang harus diakui perjalanan kita eh, regulasi yang ada begitu ya kemudian bahkan lembaga-lembaga independen yang sudah terbentuk yang harapannya eh, mengadvokasi terhadap isu-isu ham itu sebenarnya banyak mengalami eh, apa ya kematiannya kira-kira begitu ya ada banyak kematiannya. Misalkan dalam konteks regulasi, kita memang eh, sudah tahu bahwa ada jaminan hak berpendapat, berserikat, berkumpul. Tetapi pada sisi yang lain, kita sebenarnya masih punya regulasi yang bermasalah. Misalkan adalah ada undang-undang ITE, eh, kemudian beberapa pasal di dalam KUHP gitu ya, yang itu sangat mudah kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi terhadap aktivis, terhadap para pembela HAM, pejuang lingkungan, teman-teman wadas misalkan begitu ya. Jadi apa kita mengalami masalah di situ. Regulasi HAM-nya ada, institusi HAM-nya ada gitu ya. Tetapi pada sisi yang lain kita masih punya regulasi karet yang ini bisa dipakai oleh siapapun. utamanya adalah oleh kelompok oligarki ya yang punya kepentingan terhadap pengusakan alam, kemudian tim sukses tertentu, misalkan begitu, yang bisa menggunakan regulasi itu. Kemudian yang kedua, kematian yang kedua saya kira pada, pada konteks institusi uh, struktur penegak hukumnya. Tadi sudah disampaikan di level kepolisian, kemudian di kejaksaan ya, yang dua instrumen ini memang di bawah kendali presiden secara langsung begitu. Kemudian ada lembaga Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung memang relatif lebih be independent tetapi dalam banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman uh, sekalian tadi tidak cukup independen ketika akan uh, apa ketika uh, menghadapi isu-isu lingkungan yang memang sangat dekat dengan uh, kepentingan oligarki kekuasaan gitu. Dalam banyak kasus uh, para petani, uh, buruh kemudian dikriminalkan uh, oleh institusi pengadilan, pengadilan begitu ya nah artinya Mas Ilanto dan teman-teman kita menyaksikan memang ada problem ya di struktur kita hari ini gitu baik di kepolisian kemudian di kejaksaan maupun di pengadilan jadi masalahnya bukan hanya di normanya di regulasinya yang memang masih apa yang masih ada pasal-pasal karet yang disahkan oleh DPR kemudian digunakan oleh kepentingan oligarki tertentu Kemudian eh, yang lain adalah pada problem struktur di kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan yang dalam tanda kutip harus diakui masih banyak yang di bawah kendali eh, kekuasaan gitu. Nah sehingga eh, pelajaran saya kira untuk eh, kasus eh, Fatia dan Haris Azhar ya yang kemarin. Uh, sudah diputuskan itu saya kira adalah satu contoh keberhasilan kecil lah gitu bagaimana kemudian teman-teman uh, jaringan yang semikian kuat ada ada apa ada jaringan korban jaringan uh, LSM kemudian ada juga akademisi yang semuanya mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh uh, Fatia gitu turut mengawal turut apa namanya memberikan desakan-desakan publik begitu ya sehingga kemudian hakimnya itu sedikit banyak eh, sedikit banyak kemudian melihat itu gitu jadi bagi saya itu luar biasa gitu bah, walaupun memang di dalam putusan untuk eh, Fatia dan Haris misalkan eh, hakimnya bernaung atas nama presiden kan kemarin itu kan jadi masih menyebut ada Pak Jokowi di situ Pak Jokowi itu ya walaupun dikritik nggak apa-apa gitu kira-kira gitu, gitu ya itu sebenarnya bagi kami adalah itu semacam alat juga oleh hakim agar apa namanya ya karena yang akan yang menjadi dianggap korban kan adalah uh, penguasa penting juga ya, luhut gitu sehingga hakimnya pun walaupun dia independen masih pakai nama jokowi di situ sehingga kira-kira nanti nggak diganggu kira-kira gitu ya oleh uh, kekuasaan. Jadi kira-kira itu mas uh, Elanto. Jadi uh, hari ini saya kira kita harus eh, harus lebih kuat begitu ya jadi jangan jangan menggantungkan kepada norma yang dalam tanda kutip masih bermasalah termasuk eh, struktur hukum yang sudah lama kita advokasi masih tapi juga masih mengalami kegagalan ya mungkin kita perlu ada workshop lanjutan ya Mas Elanto ya untuk merumuskan situasi eh, apa namanya kematian sistem ini gitu ya Mas Rafi bisa mungkin ada bisa ada poin semacam apa ya gagasan strategi nggak mas, eh, misalnya tadi barusan eh, disampaikan kasus yang Fatia Haris itu aja teman aktivis dari latar belakang lembaga yang punya apa, eh, ya lembaga yang di pusat eh, punya apa-apa support system yang lebih lebih siap, eh, itu pun mereka meng, harus apa ya? Uh, mengeluarkan energi banyak juga untuk menghadapi gugatan-gugatan itu atau kriminalisasi seperti itu. Apalagi ketika situasi seperti itu dihadapi oleh kelompok-kelompok uh, warga yang mungkin jauh dari support system, sistem pendukung. Uh, di sini tadi kan beberapa teman mengalami kriminalisasi secara langsung juga dari teman-teman petani, teman-teman warga uh, dengan dengan masih banyaknya pr uh, dari struktur regulasi dan apa uh, alat penegak hukum. Dalam konteks HAM tadi, strategi apa yang mungkin selama ini teman-teman di pusat mungkin juga sudah mengamati? Yang apa ya, mungkin mau nggak mau kita harus mencari celah-celah sembari kita memperbaiki PR-PR tadi, yang mungkin prosesnya masih akan cukup panjang karena mau nggak mau juga harus melibatkan negara untuk memperkuat atau menyelesaikan PR-PR soal apa penegakan HAM dari aspek regulasi. Tapi sambil itu jalan. Uh, strategi kan tetap harus berlangsung juga strategi ditapak untuk menghadapi potensi ancaman intimidasi kriminalisasi yang bisa terjadi kapanpun. Nah, uh, apa yang mungkin bisa di walaupun ini diskusinya masih akan pasti harus harus selalu kita uji terus ya. Tapi sementara ini Mas Sapi atau teman-teman ada 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 pandangan apa? Iya, Mas Strategi. Ilan. Ya, eh, saya kira kekuatan utama kita hari ini gerakan masyarakat, masyarakat sipil itu adalah ya kita sendiri gitu, eh, warga sendiri, kemudian masyarakat sipil sendiri yang masing-masing itu kita tidak bisa bekerja bekerja masing-masing hari ini, tapi harus bersolidaritas gitu. Jadi eh, saling nyambung antar satu kekuatan kekuatan yang lain, warga, kemudian pendamping hukum, masyarakat sipil. Mungkin ada akademisi juga yang perlu digandeng, kira-kira gitu ya, dan ada media. Jadi, kekuatan kita kayaknya di situ, Mas Elanto gitu. Tanpa itu, kayaknya kita okay. semuanya rentan. Gitu, <laughs> rentan. Oke, hmm, hmm. Mas Elan. Oke, okay, Mas Awi. Oke, okay. saya mau coba apa perkesempatan ke teman-teman jurnalis deh. Dari tadi belum ada, nggak mau nyambung dengan yang Mas Awi sampaikan tadi. Beberapa teman juga menyampaikan bahwa... Kalau soal informasi kasus atau konflik, eh, kita bisa saling memantau. Media sudah banyak meliput, eh, media sosial juga bisa menjadi kanal untuk menyampaikan itu. Tetapi bagaimana kemudian eh, dari informasi yang sudah saling tersampaikan, sudah saling tertukarkan, konsolidasinya bagaimana agar bisa benar-benar secara konkret membantu perjuangan masing-masing eh, eh, kelompok eh, warga yang yang kemudian harus menghadapi apa, represi, harus menghadapi konflik. Ada teman-teman jurnalis yang bisa memberikan pandangan di sini? Eh, siapa ya, bentar? Mbak Pito atau siapa lagi selain Mbak Pito? Teman-teman jurnalis? Mungkin saya masuk. Ading, oke, monggo, mas Mas Duki. Sambil menunggu kawan-kawan eh, jurnalis ya. Jadi eh, pertama-tama apa yang diutarakan oleh kawan-kawan semua siang hari ini sampai sore para penyintas kita semua penyintas ya saya juga penyintas dalam arti sebagai warga digital dan sebagai warga negara ya yang otonom uh, itu sebetulnya mengindikasikan tadi ada beberapa uh, isu ya antara lain bagaimana bahasa itu menjadi alat kekuasaannya. Jadi, jadi bahasa-bahasa misalnya, kalau sekarang ini kan ada diksi sebentar-sebentar kita disebut partisan gitu ya. Sebentar-sebentar kita disebut eh, tidak netral. Sebentar-sebentar kita disebut apa eh, anti pembangunan ya. Sebentar-sebentar kita disebut eh, melawan pemerintah gitu ya nah itu sebetulnya kan kekuatan uh, diksi itu bahasa ya atau dalam uh, politik linguistik itu disebut bahasa sebagai uh, tidak semata-mata alat komunikasi tapi memang bahasa itu sebagai uh, alat untuk represi jadi di dalam bahasa itu ada power nah, kalau kalau di kampus kita belajar tentang Pierre Bourdieu yang menggambarkan bahwa bahasa itu adalah kekuasaan itu sendiri gitu ya. Jadi eh, siapa yang mengatakan itu sangat penting. Nah ini menarik. Jadi untuk kawan-kawan kita ke depan ya bahwa sebetulnya pertama kita jadi korban mungkin oleh pembangunan dalam arti infrastruktur ya. Kemudian juga secara ekonomi kita mengalami represi tapi jangan lupa kita juga akhirnya ketika mau bergerak seperti hari ini atau beberapa hari terakhir bahkan yang dialami kawan-kawan jauh lebih dahsyat di beberapa daerah tadi itu kemudian kan harus melakukan komunikasi perdebatan mempertukarkan bahasa-bahasa yang kemudian mereka sepertinya aparatus negara itu seperti jauh merasa punya otoritas itu daripada kita nah, nah di situ ada namanya relasi kuasa yang tidak imbang ini perlu kita sadari gitu bahwa sebetulnya kalau dikembalikan pada kondisi normal bahasa-bahasa yang dipakai itu kan kayak kembali pemaknaannya pada pada kita semua gitu tidak boleh dimonopoli oleh misalnya sekarang kita ini lama-lama dianggap tidak netral gitu partisan Loh, menurut siapa gitu versinya siapa jadi ini kita harus punya kewaspadaan sekali lagi bahwa Bahasa itu alat untuk merepresi kita. Dan lalu jalan keluarnya gimana kan ini penting. Kita juga harus memproduksi bahasa. Kita harus kemudian menawarkan bahasa dan mendudukkan bahasa sebagai bagian dari cara kita melakukan perlawanan gitu. Resistensi kita itu melalui melalui simbol-simbol. Uh, uh, yang eh, notabene diwakili oleh bahasa. Nah, apalagi eranya digital ini penting sekali. Jadi, misalnya ketika ada diksi eh, apa yang kita tawarkan kemarin ya, eh, itu kemudian kita mengalami tekanan. Nah, kita kemudian melakukan eh, reproduksi ulang bahasa supaya bagian dari cara kita bertahan dan melakukan perlawanan. Karena itu ya. Belajar dari orde baru ya, orde lama itu kan dia bahasa yang populer kan revolusi, sebenarnya revolusi orde baru itu pembangunan sebagai yang utama dan dilala sekarang kok dilanjutkan gitu ya bahasa itu, jadi yang melawan pembangunan itu dianggap sebagai anti pemerintah, anti negara, kemudian anti rakyat gitu. Nah itu upaya-upaya untuk uh, memproduksi diksi oleh pemerintah ini dalam posisi di mana kita pada akhirnya justru menjadi korban dari produksi reproduksi bahasa itu harus kita lawan dengan cara yang sama. Karena itu di luar masalah-masalah advokasi dari sisi hukum ya, human right yang terus dikerjakan kawan-kawan, kita juga perlu sebetulnya untuk terus mengembangkan bahasa sebagai bahasa-bahasa perlawanan ala kita sendiri itu ya bisa melalui mural, bisa melalui poster, bisa melalui kalau sekarang eranya itu podcast dan hari ini kita bikin uh, live YouTube, ini bagian dari aktivisme, bagian dari perlawanan kita. Ini bukan sesuatu yang yang uh, sekedar mendokumentasikan kegiatan hari ini atau sekedar apa kita bertemu ngumpul, tidak. Ini punya makna linguistik politik yang tinggi sekali. Apalagi kita bisa share lagi hasil acara ini, riset, dan seterusnya. Nah, saya ingin uh, menggarisbawahi ini, Mas Jayo, uh, uh, dalam mungkin menambah spirit kita semua ya, dan juga merefleksikan apa yang terjadi dengan kawan-kawan. Oke, ya. Jadi itu tadi menegaskan tadi yang sudah disampaikan di awal banget oleh Kak Iren, kemudian Kak Linda, Bagaimana pengetahuan itu uh, sudah terjadi? Uh, ada upaya untuk memusnahkan pengetahuan, termasuk dengan penggunaan apa bahasa yang menjebak komunitas uh, mengikuti narasi-narasi yang memang sudah dirancang oleh negara atau mungkin oleh atau oleh oligarki untuk kemudian bisa uh, sama dengan menyetujui agenda-agenda agenda mereka. Nah yang disampaikan Mas Mas Duki tadi eh, bagaimana kekuatan bahasa saya kira itu nanti juga akan sangat lekat juga dengan bagaimana pilihan-pilihan medium media kanalnya eh, kalau dulu kita mengenal ada banyak apa pilih apa ada ada konsep media komunitas sekarang dengan perkembangan teknologi informasi kita juga bisa punya pilihan kanal yang jauh lebih terbuka sehingga Bagaimana kita membangun narasi tanding, atau mungkin opsi-opsi reproduksi bahasa, seperti yang tadi Mas Ading sampaikan? Eh, strateginya bisa lebih kaya, dan sekali lagi, ini saya mau coba. apa Nanti akan coba eh, jahit juga dengan peran teman-teman media, teman-teman eh, jurnalis. Tapi sebelum itu, tadi ya, nyambung yang ada di chat, ada Mbak Rahmawati Karim, ya, di NREKang, yang juga eh, bisa menceritakan. Uh, bagaimana kemudian pengalaman teman-teman warga di sana menghadapi konflik agraria. Uh, sebelum nanti saya coba beri kesempatan terakhir ke teman jurnalis sebelum diskusi kita tutup ke uh, maksimal 15.30 Indonesia Barat. Monggo Mbak Rahmawati Karim. Ya, terima kasih, okay. ka terima kasih Mas. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rahmawati Karim dari Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Uh, jadi, uh, ya saya langsung saja bahwa uh, kalau kami juga di sini sejak 2016 ribu enam itu uh, juga mengalami konflik agraria dengan kita berhadapan dengan PTPN uh, yang ada di Endrekang yang uh, dulunya. Uh, Warga itu kan uh, petani dan peternak, tapi nanti 2000, 2021 Desember itu terjadi uh, penggusuran besar-besaran yang dilakukan oleh PT. PN 14 itu sampai di halaman rumah. Uh, itu Desember, per Desember 2021 itu dilakukan dan parahnya lagi, penggusuran yang dilakukan uh, di satu dusun itu, itu menggunakan dana PEN. Jadi pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh PTPN 14 Nah sekarang uh, warga saat ini uh, masih terus melakukan perlawanan. Jadi kami masih melakukan perlawanan uh, dengan cara uh, kami masih membuka, uh, tetap menjaga di posko. Jadi ada posko yang dibentuk itu sudah dua tahun lebih kita berjaga di situ untuk antisipasi penggusuran susulan dan penanaman di lahan yang telah digusur 250 hektar yang Desember 2021 sampai penggusuran itu terjadi sampai April 2022. Selain itu juga karena tadi perlawanan ini yang dilakukan oleh warga yang terlibat ada empat desa di dua kecamatan dari lima desa yang diklaim oleh PTPN 14 yang masih melakukan perlawanan eh, ada empat desa dua kecamatan yaitu kecamatan Mayua dan kecamatan Cendana itu eh, alhamdulillah kita sudah berhasil membuat eh, membuat peta apa, eh, menguasai menguasai dua desa jadi dua desa desa namanya desa Batu Mila dan desa Karang itu sudah tidak dimasuki oleh PTPN. Uh, tapi hingga hingga saat ini uh, pihak PTPN PN uh, menggunakan lagi TNI untuk melobi kami untuk mem untuk masuk di wilayah desa Batu Mila uh, panen sawit. Yang saya mau sampaikan lagi bahwa dalam selama dalam perlawanan rakyat di Endrekang ini uh, jadi sudah ada tujuh yang ditangkap uh, oh tujuh delapan sudah delapan tapi tujuannya sudah berhasil berhasil saat itu uh, dikeluarkan uh, satu yang uh, ditahan selama 10 hari dan setelah setelah kami uh, diundang oleh komisi 6 DPR RI waktu itu uh, per De Desember 2022 22 kalau enggak saya lupa ini 2000 oh 2023 Uh, itu berhasil uh, kawan kami satu masyarakat petani di sana yang uh, dikeluarkan uh, uh, penahanannya 10 hari uh, waktu itu di lewat komisi 6 kami bersuara di komisi 6 karena diundang untuk RDPU. Nah, eh yang selanjutnya saya mau katakan bahwa tindakan-tindakan dari aparat ya memang sangat luar biasa. bahkan untuk pengukuran per 27 Juli, 27 Juli 2023 itu menggunakan kekuatan yang sangat besar, menurunkan aparat Brimob, polisi, tentara itu gabungan untuk melakukan pengukuran lahan oleh PTPN seluas yang diklaim saat ini yang diberikan oleh rekomendasi pembaharuan HGU oleh Bupati Endrekang 3267 itu oh, sampai saat itu karena kita berhadapan dengan kekuatan senjata ya banyak masyarakat yang luka-luka bahkan ada yang ditendang ditelanjangi dibuang ke mobil perlakuan yang luar biasa Hmm. Alhamdulillah, hari ini masih semangat untuk melakukan performa. Terima kasih, terima kasih, Mas. Oke, ya, Kak Rahmati, uh, terima kasih. Uh, ya, semoga perjuangan teman-teman warga. Uh, tetap dalam apa lindungan ya kita sangat apa ya uh, siapapun kita di sini uh, bagaimanapun dalam posisi yang sama sebenarnya kita semua potensial menjadi apa uh, korban dari agenda agenda pembangunan yang serampangan ngawur uh, tidak kemanusiaan, tidak adil dan sebagainya uh, mungkin akhirnya cuma tinggal soal waktu saja ketika agenda-agenda uh, pembangunan yang dijalankan di apa Indonesia kemudian tidak ada perubahan. Nah, uh, ya ketika kemudian bahkan sampai detik ini uh, dengan diskusi daring kita sekarang uh, dari banyak daerah bisa menyampaikan perkembangan situasi yang tetap masih dalam apa uh, situasi konflik. Artinya Indonesia memang masih belum berada dalam arah yang benar uh, apa yang kemudian kita kuatkan dalam tajuk uh, seri diskusi atau agenda advokasi melalui forum Tiro ini soal kegagalan rezim Jokowi uh, itu menjadi apa uh, terbukti bahwa uh, selama 10 tahun rezim ini berkuasa sebenarnya tidak ada perubahan dari kegagalan-kegagalan uh, yang memang sudah terjadi sejak periode sebelumnya ketika dari MP3EI dan kemudian Berlanjut ke proyek strategis nasional, dan entah nanti akan ada apa lagi. Nah, eh, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Saya kembali me, apa, eh, merujuk yang tadi disampaikan oleh eh, Mas Duki, eh, bahwa apa yang kita lakukan melalui diskusi daring ini tidak hanya sekedar kumpul, tidak hanya sekedar berbagi apa cerita, tetapi ini bagian dari... Konsolidasi kita sebagai masyarakat sipil, sebagai bagian dari gerakan warga, yang tentu saja uh, ketika kita nanti bisa saling mempelajari pola-pola yang terjadi, pengalaman-pengalaman teman-teman dari setiap daerah, tentu saja kita nanti bisa memperkuat strategi gerakan warga ke depan. Uh, tentu saja, mungkin jawabannya belum bisa langsung kita dapatkan sore hari ini, tetapi dari apa yang bisa kita pelajari, kita nanti bisa coba sampaikan, uh, tindak lanjuti teruskan juga ke jaringan-jaringan yang lain. Uh, saya sepakat uh, menguatkan tadi beberapa kawan sudah mengingatkan bahwa setelah diskusi ini, bagaimana kemudian memastikan pesan-pesan uh, komunikasi koordinasi itu bisa terhubung, uh, walaupun mungkin kita saling berjauhan, tetapi respon-respon uh, uh, itu bisa bisa lebih lebih cepat, lebih dekat, uh, walaupun mungkin hanya sebagai dukungan moral atau mungkin ada hal lain yang nanti kita bisa bisa siapkan bersama-sama selain forum cdi tiro ini ada banyak inisiatif yang mungkin teman-teman juga terlibat bisa kita kuatkan bareng-bareng mungkin melalui jaringan aliansi masyarakat adat atau mungkin melalui teman-teman apa jaringan wali atau jaringan lph ada teman-teman sosial movement institut juga yang aktif menyelenggarakan festival keadilan di beberapa daerah misalnya semua semua bisa kita apa uh, masuki kita gunakan untuk memperkuat gerakan warga oke okay, mungkin ini akan menjadi penghujung dari diskusi kita hari ini karena dua atau tiga menit lagi kita sudah uh, sampai ke pukul 15.30 waktu indonesia barat sesuai yang ada di kerangka acu kegiatan diskusi uh, ya sebagai moderator bukan saya bermaksud untuk membatasi ruang untuk diskusi tetapi uh, kita nanti masih akan ada kesempatan diskusi seri berikutnya besok Jumat, pada jam yang sama pukul satu Indonesia Barat sampai setengah empat. Uh, besok akan ada uh, bahasan yang uh, akan mengulas bagaimana isu perjuangan HAM di Papua, kemudian bagaimana uh, isu HAM terhadap konteks isu perempuan dalam. 9 atau 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan juga bagaimana konsolidasi penyintas rezim Jokowi, peta jalan untuk melawan situasi reformasi di korupsi, dan juga gerakan pro demokrasi ke depan ketika kita tahun ini menghadapi kontestasi di tahun politik. Besok akan dipandu oleh Mas Bambang Muryanto dari Aji Jogja. Jadi harapannya... Diskusi kita enggak berhenti hanya pada siang sore hari ini, tapi kita masih akan bisa berlanjut. Tetapi sekali lagi tentu saja, selain uh, melalui ruang yang teman-teman uh, ikuti saat ini, saya yakin sebagian besar teman-teman di sini atau keseluruhan itu juga punya ruang inisiatif sendiri-sendiri uh, juga. Jika kemudian juga uh, mengadakan forum-forum serupa, uh, jangan sukan untuk kemudian apa berbalik mengabarkan undangan kepada masing-masing yang ada di sini sehingga tuan rumah atau host uh, penyelenggara inisiatif forum itu bisa datang dari siapapun sehingga kemudian tujuan konsolidasi kita untuk menghadapi uh, potensi apa aksi-aksi rezim uh, apapun yang nanti akan kita hadapi ke depan itu juga kita bisa hadapi dengan lebih solid kira-kira itu teman-teman uh, semoga diskusi kita siang sore hari ini bisa cukup uh, bermanfaat. Mohon maaf jika saya dalam memandu uh, diskusi ini tidak bisa cukup apa ya? tidak bisa cukup baik uh, sehingga mohon maaf jika ada kekurangan. Uh, semoga nanti rekaman dari diskusi ini yang ada di YouTube yang hari ini disiarkan dengan dukungan teman-teman Indo Progress TV. Terima kasih. Itu nanti bisa terekam dengan baik dan bisa kita share ke lebih banyak jaringan dan bisa kita apa rujuk kapanpun kira-kira itu dari saya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua sehat selalu tetap semangat untuk berjuang salam keadilan salam solidaritas salam lestari salam kemanusiaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas yoyo ya sama-sama Terima kasih Terima kasih Sama. Terima, terima kasih semua teman-teman narasumber. Lagi ya. Ya, terima kasih teman. Terima kasih Kak Iren, Mas Aikal, Mbak Kak Linda, Pak Harpandi, Pak Sarjaya, semua narasumber dan yang sudah mengikuti diskusi.